أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa anta muyassir kulli 'asir amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah dapat lagi kita berkumpul untuk kali pertama dalam muzakarah kita untuk subjek nahwu. Terlebih dahulu kita memohon keberkatan daripada Allah Ta'ala dengan pembukaan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Untuk kitab yang dipilih At-Tuhfah As-Saniyah, kalau mengikut sebelum ni saya pernah baca untuk sesi yang tahun lepas, tapi meraihkan sahabat-sahabat yang baru sampai, kita ulang sekali lagi. Sebenarnya sesi lepas belum sambung dengan sorok, kemungkinan kali ni yang nahu yang kali ni, kalau kita sempat habiskan Tuhfah As-Saniyah dalam fatrah yang tertentu, kita akan sambung dengan sorok. Okay. Pilih kitab yang dipilih adalah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kalau matan dia, kalau ma'ruf lah Kamisha, kita sebut matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah yang sebenarnya Ajurumiyah, hamzah tu panjang kan, dan namanya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita sebut matan, matan dengan Al-Muqaddimah tu samalah. Yang dimasukkan dengan Al-Muqaddimah tu ada matan. Okay, matan ataupun Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Dan syarah yang dipilih, sebenarnya kalau kita nak baca matan dulu pun tak apa, tapi mungkin kita tengok keadaan lah. Kalau syarah tu terlalu panjang, kita pilih, kita lebih tekankan kepada matan. Syarah yang dipilih adalah At-Tuhfah As-Saniyah. Sedikit mengenai kitab. Okay, matan ini ditulis oleh Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Dawud As-Sunhaji. Lahir pada kurun yang ke-7, wafat pada kurun yang ke-8. Daripada Fas, Maghrib. Dia menulis kitab Muqaddimah ni. Muqaddimah Ajurumiyah ni ditulis di hadapan Kaabah. Dikatakan ditulis di hadapan Kaabah. Dan diceritakan selepas dia habis tulis, mungkin fatrah yang mungkin silap-silap hanya beberapa jam je kan, ulama-ulama dulu mengarang matan saya. Dikatakan ada dua qil. Ada yang katakan selepas dia habis tulis matan ni, dia pergi ke laut. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah penulisan aku ni ikhlas kepada engkau, kembalikan matan tersebut tanpa basah, maksudnya tanpa tenggelam lah, dan dicampakkan kepada laut, ke dalam laut. Dan ternyata matan tadi, helayan-helayan tadi tidak tenggelam lah. Ha, kalau kita sekarang jangan cuba buat lah. Kalau ada hard copy ada satu kan, tulis dengan tangan, tulis dalam 100 muka surat, kata kalau aku ikhlas, campak laut, memang selamat lah. Okay, Nabi dia campak dan ternyata tidak tenggelam. Ada satu cerita lagi, kata ketika dia menulis tu, diterbangkan helayan-helayan. Kata kalau betul penulisan aku ikhlas kepada kamu, kembalikan helayan-helayan tadi. Dan ternyata helayan-helayan tadi dikembalikan. Dia ni tak makruf dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun ada tapi tak sampai. Tapi nak kata keberkatan dia ahli barakah, walaupun dengan satu kitab yang hanya peringkat mubtadi, tapi hanya semata-mata kitab tu dia jadi masyhur, dan nama tu disebut-sebut. Tu yang dipanggil Matan Ajurum, Ibnu Ajurum lah gelaran dia. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah bin Daud As-Sunhaji. Okay. Dari segi syarah, syarah yang dipilih adalah syarah yang paling senang dan syarah yang paling sesuai untuk mubtadi At-Tuhfah As-Saniyah, karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni Dr. Azhar. Dr. Azhar, kalau doktor-doktor yang berada di kuliah luar sekarang tu, boleh kata sempat bertemu dengan dia. Maksudnya anak-anak murid dia lah, contohnya Dr. Fatih Hijazi dan sebagainya, kemungkinan pernah bertemu. Maksudnya masih awal lah, di tahun sekitar 50-an ke 70-an. Dikatakan dia ni seorang anak yang ternama lah, kaya, tapi dia jasakan hidup dia dengan harta dia kerana ilmu.
Dia bukan semata-mata dalam nahwu. Kalau tengok karangannya, dia ada karangan dalam miras, dia ada karangan dalam adabul bahsi wal munazarah, dia ada dalam usul fiqh dan semua bidang, hampir mutafannin. Keistimewaan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, dia ambil kitab-kitab yang dia rasa suka, yang susah, lalu dia tahkikkan. Boleh kata hampir semua kitab nahwu, mula dengan matan Ajurumiyah, dia ada syarah, dia ada tanqih Azhariyah. Lepas tu Qatrun Nada, karangan Ibn Hisham, ada tahkiknya. Syuzuruz Zahab, ada tahkiknya. Ibn Aqil, dia ada tahkik. Awdah Masalik, ada tahkik. Sehingga mana-mana kitab yang susah, dengan taklik dia tu menjadi senang. Itu kita panggil fasih. Fasih-fasih ni apa? Fasih ni orang yang tuju percakapan dia melihat kadar kefahaman mukhatab di hadapan dia. Kadang-kadang kita nampak orang tu cakap sedap, tapi orang depan dia mubtadi, maksudnya tak sesuai, kita tak panggil fasih. Fasih ni taujihul mukhatab ala qadri uqulihi, mengikut kesesuaian. Jadi Ibn Hisham ni, Syekh Muhyiddin ni, kalau peringkat mubtadi, dia akan bagi ayat-ayat yang senang, contoh-contoh yang senang. Contoh-contoh dia berbentuk nasihat. Dia tak buat contohnya daraba Zaidun Amrat. Dia akan contohnya ta'allama Zaidun, ayat-ayat yang berbentuk nasihat. Contohnya kita akan jumpalah ijtahada an-najih, gitulah ayat-ayat yang sambil-sambil buat contoh, dia datangkan beberapa bentuk nasihat. Okay, itu sedikit tentang Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Sebelum ni, siapa yang hadir pada hari Ahad, ana ada sebut untuk masuk dalam setiap ilmu, kalau ni untuk peringkat permulaan lah, adik-adik yang baru, kita kena ambil penting dua perkara sebelum kita masuk dalam satu bidang. Okay, ambil penting dua perkara. Yang pertama kita panggil sebagai Al-Mabadi' Al-Asyarah. Al-Mabadi' Al-Asyarah tak semestinya kita tahu ke 10-10-nya, tapi kita tahu perkara-perkara yang penting sebahagian daripada 10 perkara yang tersebut. Perkara yang kedua perlu kita tahu bila masuk dalam satu ilmu, perlu kita dapat gambaran umum perbincangan subjek tersebut daripada awal sampai ke akhir. Contohnya, apa dia tajuk utama? Apa dia tajuk-tajuk sebenarnya bukan tajuk utama, tapi semata-mata pintu untuk sampai kepada tajuk utama. Contoh, ada faham, bila orang tak dapat gambaran tu, bila dia masuk kitab turas, kitab turas tak ada pengagihan, dia nampak semua benda tu adalah tujuan utama dalam ilmu tersebut. Okay, contohlah dalam mantik, siapa yang tak ambil gambaran am dalam ilmu mantik, dia akan faham setiap bab ilmu mantik tu merupakan maqasid. Tak. Contohnya ilmu mantik, nak bagi ilmu mantik, kita ada tasawur dan tasdik. Dalam tasawur dia ada maqasid dia, dalam tasdik dia ada maqasid dia. Sebelum sampai kepada topik utama dalam tasawur dan topik utama dalam tasdik, dia ada beberapa bab wasilah kepada topik tersebut. Contohnya dalam tasdik, dia punya topik utamanya adalah al-mu'arrifat. Macam mana kita nak ta'arifkan, macam mana kita nak definisikan satu perkara. Jadi untuk sampai kepada al-mu'arrifat, perlu kepada beberapa bab, yang mana bab-bab tersebut adalah merupakan wasail dia sahaja. Macam tu juga dalam bab tasdik. At-tasdik kita akan jumpa bab qadaya, contohnya ada bab tanakut dan sebagainya. Padahal matlamat ni adalah al-hujjah ataupun al-qiyas. Okay, jadi bila dapat gambaran ambau, kita nampak mana dia benda yang dinamakan sebagai muqaddimah, mana dia benda yang dinamakan sebagai maudhu'. Muqaddimah kita ada dua. Kita ada muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab ni yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin tu. Dan kita ada muqaddimah ilmu. Maksudnya bukan semua ilmu bila bismillahirrahmanirrahim amma ba, itu terus topik dia, tak. Ada setengah ilmu, selepas amma ba tu masih muqaddimah, dan muqaddimah tersebut dinamakan sebagai muqaddimah ilmu tersebut. Contohnya dalam nahwu, kita akan jumpa al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Lepas tu kita akan jumpa al-i'rab wal bina. Lepas tu kita akan jumpa nakirah dan ma'rifah. Tiga perkara ni bukan merupakan topik utama, tetapi adalah perkara yang perlu diketahui untuk sampai kepada bab-bab utama yang yang dinamakan sebagai contohnya marfu'at, mansubat dan seterusnya. Okey, jadi dua perkara tu perlu ambil pentinglah. Hatta kalau dalam antum dalam kuliah sekalipun, cara yang paling berkesan untuk antum muzakarah bukan beli kitab terus mula pada muka surat satu. Gambarkan dulu kitab tu daripada awal sampai akhir, apakah perbincangan yang telah disusun oleh doktor tersebut. Baru gambaran tu senang. Lepas tu pecahkan pula kepada topik dia, pecahkan subtopik. Last kali baru baca, barulah bacaan tersebut jadi senang. Kalau terus baca, paling kurang kalau kita dapat gambaran umum, bila dalam satu perenggan tu ada kalimah yang tak difahami, bila kita faham dah gambaran am, paling kurang benda tu membantu untuk kita faham makna keseluruhan dari segi muka surat dan sebagainya. Okey. Supaya tak pergi jauh, okey, sekarang ni kita nak masuk mabadi dia. Okey, dalam mabadi
semua pakai topak apa? Sama ni. Ada dia ada sedikit mabadi asyrah tapi dia tak sebut ke 10 dalam mana muka surat yang ke-6 yang disebut al-muqaddimat. Dia cuma bincang ta'riful nahwi, mawdu'uhu, thamaratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu dan hukum syarih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ada 4 perkara yang tak disebut. Sebab dalam matan pun disebut inna baba di akulli fannin asyara al-hadd wal mawdu. Akhir disebut wa man daral jami'a hadha syarafa. Maksudnya kata dapat tahu separuh pun tak apa, tetapi siapa yang tahu ke 10-10 tu lebih baik. Okey, kat sini Syekh Muhyiddin Abdul Hamid datangkan 6 perkara penting teras sebelum kita masuk ilmu nahwu daripada 10. Apa yang dia tak sebut? Dia tak sebut istimdad. Dia tinggal istimdad. Yang ke-7, yang ke-8 dia tinggal masail. Yang ke-9 alis. Yang ke-10 fadlu, fadluhu, keistimewaan. Maksudnya ada 4 perkara yang tak disebut dalam muka surat tersebut. Al-istimdad, al-masail, al-ismu, al-ismu yang terakhir al-fadlu. Kalau nak cukupkan 10, tak apa, jadi kita tambah. Kita baca dulu apa yang Syekh Muhyiddin Abdul Hamid datangkan. Yang pertama, perkara paling penting sekali, al-haddu. Al-haddu ataupun nama yang lainnya at-ta'rif. Sama aje. Al-haddu istilah dalam mantik ataupun at-ta'rif. Sebab at-ta'rif ni ada at-ta'rif bil haddi dan ada at-ta'rif bil rasmi. Kita tak masuk. Tapi nak katanya al-haddu dengan at-ta'rif tu kalimat yang sama. Sebenarnya definisi. Okey, bila sebut ta'rif, dia melihat pada dua sudut, pada segi bahasa dan pada segi istilah. Bila sebut pada segi bahasa, maksudnya apa? Maksud kalimat tersebut sebelum dijadikan mustalah khas. Maksudnya kalimat tu tanpa melihat disandarkan kepada apa-apa ilmu, apa maksud dia? Okey. Jadi kalimat nahwu, kalimat nahwu sebelum diletakkan menjadi satu nama khas bagi satu ilmu, pada segi bahasanya tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala idati ma'anin. Kalimat nahwu tu sendiri tanpa melihat dia tu satu nama khas bagi satu ilmu, digunakan pada beberapa maksud. Maksudnya kita boleh gunalah dalam penulisan. Bila segi, dari segi bahasa, maksudnya kita boleh tulis. Dari segi penulisan, ada 3 maksud. Ada banyak, tapi di sini dia datangkan 3 sahaja. Yang di antara ma'rufnya bermaksud jihad, maksudnya tujuan. Maksudnya kita boleh sebut zahabtu, zahabtu nahwa fulanin, zahabtu nahwa fulanin. Aku menuju ke arah seseorang. Maksudnya nahwa di situ dengan maksud ke arah. Jangan terjemah maksud ilmu nahwu lah. Maksudnya nahwu di situ dengan maksud bahasa yang bererti ke arah. Aku menuju ke arah seseorang. Ai jihatahu, ke arahnya. Okay, di antara maksud yang didatangkan al-jihah. Makna yang kedua didatangkan wa minha asyibhu wal mislu. Kadang-kadang nahwu dengan maksud seperti dan seumpama. Contoh kita cakap Muhammadun nahwu Ali. Muhammad seperti Ali. Maksudnya Muhammad mislu Ali. Muhammad syibhu Ali. Okay, itu perkataan nahwu dari segi penggunaan bahasa. Jadi boleh gunakan maksud nahwu dari segi maksud jihah, boleh kita nak gunakan dengan maksud syibhu. Tapi kedua-dua tu bukan topik kita. Itu cuma nak bincang maksud asal nahwu. Okey, jadi apa dia maksud nahwu sebenar selepas telah diletakkan istilah khas sebagai satu ilmu? Ini yang kita nak. Waktu telaku kalimatu nahwi, kalimat nahwu fi istilahil ulama, setelah menjadi satu istilah khas, apa maksud dia? Kita arif ni kena hafal. Al-ilmu, satu ilmu bil qawaid, ilmu yang diletakkan dengannya kaedah-kaedah tertentu. Allati yu'rafu biha, yang mana dengan kaedah-kaedah tersebut dikenali dengannya. Yang mana dikenali dengan kaedah-kaedah tersebut, maksudnya satu ilmu yang telah diletakkan kaedah-kaedah tertentu, yang mana dikenali dengan kaedah-kaedah tersebut. Apa dia yang dapat dikenali? Ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah, hukum-hukum akhir kalimat. Hukum-hukum di akhir kalimat. Maksudnya tak kira kalau kalimat tu 3 huruf, nak tengok huruf yang ketiga. Kalau kalimat tu 4 huruf, nak tengok kalimat yang ke-4. Kalau kalimat tu 6 huruf, nak tengok kalimat yang ke-6. Jadi sebelum akhir sampai huruf pertama tu peranan siapa? Peranan siapa? Peranan sorof, bukan peranan nahwu. Jadi peranan nahwu cuma nak tengok hukum di akhir-akhir kalimat. Ketika mana? Fi hali tarkibiha, ketika mana kalimat-kalimat tadi bergabung dan bersusun dua ke atas. Okay, maksudnya
Okey, pertama sekali peranan nahwu adalah pada huruf yang terakhir. Tak kiralah berapa huruf pun kalimat tersebut, peranannya pada huruf terakhir. Okey. Pada huruf terakhir ketika kalimat tersebut berada di dalam jumlah. Okey, maksudnya kalau kalimat tu satu, contohnya Zaidun, Madrasatun, Kitabun. Nahwu sedikit pun tak ada peranan bagi kalimat tersebut. Sebab apa? Nahwu perbincangannya hanya pada kalam yang difahami. Maksudnya di akhir kalimah, ketika mana kalimah tersebut berada di dalam jumlah yang difahami. Kalau orang cakap kita A'rib Zaidun, I'rab kalimat Zaid, tak ada. Sebab apa? Zaid tu mufrad. Ketika mufrad, nahwu tidak ada apa-apa peranan. Yang ketika mufrad, kalimat-kalimat ketika mufrad peranannya 100% pada sorof. Pada sorof 100%. Tapi dan akhir kalimat tu tak dibincangkan pun. Sebab apa? Perubahan di akhir kalimah mengikut wazifah ayat. Ketika dia tak ada dalam ayat, ketika tu tak ada pun baris akhir yang perlu diletakkan. Letaklah dhammah ke apa sekalipun tak apa. Dan nahwu ketika tu tak ambil peranan. Sebab apa? Peranan nahwu hanya di akhir kalimah ketika kalimah tersebut berada di dalam jumlah dan jumlah tersebut difahami. Kita akan bincang dalam kalam sebentar lagi. Okay. Dia kata hukum di akhir kalimah. Hukum apa? Hukum-hukum tu minal i'rabi wal bina. Min tu kita panggil bayan, bayan kepada hukum tersebut. Hukum tadi berbentuk sama ada adakah akhir kalimat tersebut berubah ataupun tidak berubah. Al-i'rab tu maksudnya perubahan. Al-bina tu kekal dalam satu keadaan. Okay, maksudnya apa? Ilmu nahwu adalah satu ilmu yang diletakkan kaedah, yang mana dengan kaedah tersebut kita dapat ketahui hukum di akhir perkataan ketika mana perkataan tersebut di dalam jumlah. Adakah kalimat tersebut berubah ataupun kekal dalam keadaan yang sama? Itu je peranan nahwu. Sesingkat tu je. Maksudnya di akhir kalimah. Dan kita tengok adakah akhir kalimah tadi berubah-ubah ataupun kekal dalam satu keadaan. Maksudnya adakah dia mu'rab ataupun dia tu mabni. Boleh? Itu takrif nahwu dari segi istilah. Okey, yang ketiga maudhu'. Maudhu' ni kita kata, okey, apa tujuan dia? Siapa matlamat dia? Apa dia punya topik perbincangan dia? Okey, dia punya tujuan dia adalah al-kalimatu al-arabiyah. Maksudnya dia punya, kita panggil apa sebenarnya, bukan topik. Punya perbincangan dia tu berlegar kepada apa? Berlegar kepada kalimat-kalimat Arab saja. Maksudnya kalimat-kalimat Arab. Maksudnya terkeluar kalimat-kalimat bukan bahasa Arab. Okey, bila sebut al-kalimatu al-arabiyah, maksudnya dia kata nahwu ni hanya membincangkan kalimat. Kalimat tu jamak. Kalimat, maksudnya kalimah-kalimah Arab. Bila dia sebut kalimah-kalimah Arab, terkeluar kalimah Arab ketika mufrad. Maksudnya kalimah Arab ketika mufrad, bukan perbincangan nahwu. Okey, ana terlupa sentuh. Okey, pada permulaan, kalau mengikut sejarah, kalau mengikut sejarah penyusunan ilmu nahwu, kebanyakan ilmu tak kira lah fiqh, usul fiqh semuanya, kebiasaannya mula-mula tabi'in ataupun selepasnya. Okey, begitu juga nahwu. Nahwu bermula ada khilaf. Dalam kita ada bincang sekejap lagi siapakah yang menyusun ilmu nahwu. Okey, ilmu nahwu ketika permulaan penyusunannya, dia masih tidak diasingkan lagi dengan sorof. Okey, jadi untuk peringkat pertama, kalau kita tengok takrif pertama ketika ilmu nahwu disusun, sampailah pada satu masa yang tertentu, ilmu nahwu dan sorof sama-sama dalam satu ilmu yang dinamakan sebagai Al-Arabiyah. Ilmu Al-Arabiyah. Maksudnya dalam tu ada nahwu, dalam tu ada sorof. Jadi ketika tu takrifnya apa? Al-ilmu bil-qawa'id allati yu'rafu biha ahkamul kalimatil Arabiyah. Maksudnya tak kira lah dalam jumlah ataupun tak bukan dalam jumlah. Secara umum. Sebab apa? Dalam tu bincang nahwu dan sorof. Okay, sepintas lalu untuk sejarah. Okay, ada khilaf walaupun banyak yang akan sebut. Siapakah yang menyusun ilmu nahwu? Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat yang menyusun ilmu nahwu ni adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Dia melihat ketika zaman dia berlakunya pembukaan-pembukaan yang mana ketika tu bercampurnya orang Arab dengan orang bukan Arab. Jadi orang bukan Arab bergaul dengan Arab, jadi bahasa Arab tu mula wasak. Sebelum tu zaman sahabat, zaman para nabi, zaman jahili, bahasa Arab dan bahasa Arab di mula orang Arab ni adalah satu perkara yang takkan berlaku kesalahan. Maksudnya memang dia orang bertutur sama dia orang, jadi tidak ada, tak akan berlaku apa sebarang kesalahan dalam penuturan. Jadi bila bermulanya bahasa Arab mula lemah dan bercampur ketika mana berlaku pembukaan tadilah, dan bercampurnya orang Arab bukan dengan orang muka Arab ketika zaman Sayyidina Ali.
Jadi ada orang cakap berhujah dengan itulah Sayyidina Ali lah yang mula-mula menyusun ilmu nahwu. Itu pendapat yang pertama. Sebab melihat kepada peristiwa-peristiwa ketika itulah dia dengar orang baca Quran mula salah dan sebagainya lah. Kita nak panjang. Pendapat yang kedua cakap yang menyusunnya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Itu yang makruf lah kalau kita tengok dalam sesetengah buku dia akan terus sebut Wadi'uhu Abu Al-Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali. Dikisahkan macam mana Abul Aswad Ad-Duali terlintas ketika mana dia duduk dengan anak dia. Cerita makruf kan duduk dengan anak dia di atas rumah. Ketika tu anak dia cakap Ma ajmalu samai, ma ajmalu as-samai. Dia kata kat ayah dia Ma ajmalu samai. Lalu Abul Aswad Ad-Duali pun jawab Kawakibuha. Dia sangka kan anak dia tanya benda apakah yang menjadikan langit ni cantik. Jadi ayah dia pun jawablah bintang-bintangnya. Lepas tu anak dia jawab aku bukan bertanya tetapi aku nak ta'ajub dengan keindahan. Lalu ayah dia cakap kalaulah kamu maksudkan ta'ajub kena jadi ma ajmala as-sama'a. Jadi ma tu ma ta'ajubiyah bukan ma istifham. Jadi selepas dia ajmala bari atas, as-sama'a pun bari atas. Okay, itu bukan bincangan. Jadi Abul Aswad Ad-Duali seorang yang alim, anaknya sendiri melakukan kesalahan dalam pertuturan. Jadi keesokannya jumpa Sayyidina Ali, dia kisahkan cerita tersebut lalu dia mula menyusun. Okay, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang paling muktamad, yang paling boleh kata rajih lah. Dia gabungkan kedua-duanya sekali. Macam mana dia kata apa? Disusun oleh Abul Aswad Ad-Duali dengan perintah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Melihat kepada keadaan Sayyidina Ali ketika zamannya dengan fitnah-fitnah yang berlaku, kemungkinan dia tidak ada masa pun nak tengok perkara-perkara macam tu yang remeh. Jadi kemungkinan perkara tersebut lintasan daripadanya, tapi penyusunan tersebut datang daripada Abul Aswad Ad-Duali. Okey, ketika Abul Aswad Ad-Duali mula, Sayyidina Ali datangkan contoh. Dia datangkan satu gelayang kertas. Contoh dia kata Al-Ismu ma'amba'a anil musamma al-fi'lu. Kemudian dia kata Abul Aswad Ad-Duali sambung apa yang patut. Jadi dalam peringkat awal, Abu Aswad Ad-Duali menyusun nahwu dan hanya melihat kepada kesalahan yang dia nampak. Contohnya bab ta'ajub tadi lah. Berlaku kesalahan dalam bab ta'ajub, dia masukkan bab ta'ajub. Dia masukkan bab ataf sebab berlaku ada orang baca Al-Quran. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Sepatutnya wa rasuluh. Begitulah. Mengikut kesesuaian ataupun mengikut kesalahan-kesalahan yang berlaku. Ketika tu bercampur dalam satu penulisan tu berlaku. Dalam tu ada nahu, dalam tu juga ada sorf. Okay. Begitulah nahu, berlalunya nahu, dia ada beberapa peringkat. Okay, tak apalah sambil-sambil, kita masuk sejarah sikit. Dia kalau merujuk kepada sejarah nahu, dia ada satu ilmu yang dinamakan Nash'atun Nahwi, sejarah nahu. Nahu sebelum nak sampai kepada satu penyusunan yang sesempurna ni melalui satu fatrah. Yang pertama, selepas Abul Aswad Ad-Duali selesai, walaupun penyusunan tadi tak sempurna lah, tapi ada nahu, ada sorf. Lalu selepasnya, anak-anak murid Abul Aswad Ad-Duali tu bermulalah tabaqah yang pertama. Maksudnya ulama-ulama pertama yang menulis kembali ataupun syarahkan kembali apa yang Abul Aswad Ad-Duali karangkan. Okay, yang pertama dipanggil taur pertama ni, maksudnya peringkat, panggil tauru al-wad'i, maksudnya peringkat peletakan, maksudnya peringkat permulaan yang masih apa yang patut letak, apa yang susunan macam mana. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama ni, lepas ni mungkin tuan akan biasa dengar Al-Basriyah dengan Al-Kufiyah. Maksudnya Al-Basriyin dengan Al-Kufiyin. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Basriyin dengan Al-Kufiyin? Dia adalah madrasah. Maksudnya dua madrasah yang memperjuangkan penulisan nahwu. Ada Al-Basriyin dan ada Al-Kufiyin. Dia punya usul dia berbeza. Cara meletakkan nahwu jadi berbezalah hukum dia. Okay. Untuk peringkat pertama selepas Abul Aswad Ad-Duali, ketika tu hanya Basriyah sahaja yang menulis selama dua peringkat. Ada dua lapisan anak murid selepas Abul Aswad Ad-Duali, ketika tu Kufiyah belum masuk serta. Sebelum tu Kufiyah masih sibuk dengan penulisan syair dan sebagainya. Jadi ada dua tabaqah. Tabaqah tersebut duduk dalam kita panggil zaman perletakan, maksudnya penyusunan ilmu nahwu peringkat pertama yang belum diasingkan dengan sorof. Selepas habis dua tabaqah ni, barulah masuk taur yang kedua yang disebut sebagai taur, dia panggil An-Nushu', panggil An-Nushu', maksudnya mula berkembang, mula berkembang. Ketika tu, barulah ada dua madrasah, yang mana anak murid kepada tabaqah yang kedua tadi berpecah kepada
Madrasah Basriyah dan Madrasah Kufiyah. Bermula ketika tu Madrasah Basriyah diketuai oleh Al-Khalil, ma'ruflah, pengarang kitab Al-Ain Al-Khalil Al-Farahidi, yang mana Basriyah pula dengan seorang yang dinamakan sebagai Ar-Ru'asa. Tak apalah, ketika tu berpecah. Sekali imbas je, kita tak nak bincang secara detail, cuma nak pernah dengar lah, paling kurang biasa dengar. Kalau agak, maksudnya kalau dengar lepas ni tak terkejut. Okay. Peringkat kedua dipanggil sebagai perkembangan ilmu nahu. Ketika tu berlakunya perselisihan yang banyaklah, perdebatan banyaklah. Contohnya perdebatan yang berlaku di antara apa Sibawai dengan Al-Kisai sampai menyebabkan kematian Sibawai dalam usia yang muda sebab dia terlalu sedih dengan kekalahan tersebut dan sebagainya lah. Tapi itu semua dalam fatrah yang kedua, taur yang kedua dipanggil sebagai taur perkembangan. Maksudnya berlaku perselisihan di antara Basriyin dengan Kufiyin. Okey, selama tiga tabaqah, tak perlu sebut, maksudnya ada dalam itulah Sibawaih, dalam itulah Akhfash, dalam itulah Khalil. Selepas itulah baru datangnya taur yang ketiga dipanggil sebagai taurul kamal ataupun tauru an-nutji. Maksudnya mulalah nahu sempurna, agak sempurnalah. Taur yang kedua tu bermulanya penulisan lah, ma'ruflah. Sibawaih ada al-kitab, al-Akhfash ada kitab dia dan sebagainya. Tapi taur yang ketiga tu mulalah kitab tadi, penulisan tadi sempurna. Okey, siapa yang ketua taur yang ketiga tu? Kalau Basri namanya Al-Mazini, Al-Mazini. Okay. Kenapa dinamakan taur yang ketiga tu sempurna? Sebab dalam peringkat yang ketiga ni lah, orang yang pertama yang mula menghasilkan sorof daripada nahu adalah Imam Al-Mazini. Imam Al-Mazini karang kitab sorof yang dinamakan sebagai At-Tasrif. Ketika tu bermulalah ta'rif ni, sahlah ta'rif yang mengatakan Al-ilmu bil-qawa'in allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. Sebab fi hali tarkibiha tu maksudnya ketika mana nahu berpisah dengan sorof. Kalau ketika nahu dan sorof dalam satu ilmu, dia tak perlu sebut hala tarkibiha, dia akan sebut ifradan wa tarkiban. Maksudnya kata apa? Awakhiril kalimat ataupun ahkamul kalimatil arabiyyah ifradan wa tarkiban. Tapi ketika mana Imam Mazini datang dalam peringkat yang ketiga, yang dia makan sebagai peringkat kesempurnaan nahu, diasingkan nahu dan sorof. Ketika tu nahu hanya membincangkan akhir kalimat dan kalimat tersebut mesti berada di dalam jumlah, manakala sorof hanya membincangkan kalimat ketika mufrad. Maksudnya apa dia isi mufrad, apa dia isi musanna, apa dia fi'il madhi, apa dia fi'il mudhari, itu peranan sorof. Tapi peranan baris akhir kalimat ketika di dalam jumlah, itu peranan nahu. Jadi ketika mana ilmu nahu mula diasingkan dengan sorof, di tangan imam yang dinamakan sebagai Al-Mazini pada taur yang ketiga. Peringkat yang ketiga dinamakan sebagai tauru an-nutji wal kamal. Okey. Tapi dalam peringkat ketiga tu masih berlaku perselisihan di antara Basriyin dengan Kufiyin. Dia ada dua peringkat di yang terakhir tu. Dia ada Imam Mazini, selepas tu datang Imam Al-Mubarrid, yang sebelah ni ada Sa'lab. Selepas habis, okey, ditutup dengan Al-Mubarrid. Al-Mubarrid dipanggil tabaqah yang terakhir dalam Madrasah Basriyah. Nama biasa dengar kadang-kadang kan, Al-Mubarrid. Dan Imam Sa'lab adalah rais yang terakhir dalam tabaqah Al-Kufiyah. Okey, sampai situlah berlakunya perselisihan. Selepas tu tutup. Maksudnya siapa yang selepas tu, kita tak panggil dia Kufi ataupun Basri. Kufi ataupun Basri, maksudnya tutup sekat Al-Mubarrid dan Sa'lab. Ketika tu datangnya Madrasah Baghdadi, Madrasah Misri, ada Andalusi, ada Syami dan sebagainya. Madrasah-madrasah selepas ni, apa peranan dia? Dipanggil sebagai taur yang terakhir, taur yang keempat. At-taur tu maksudnya, at-taur tu peringkat lah. At-taurur rabi' yang terakhir tu dinamakan sebagai tauru at-tarjih. Tauru at-tarjih. Jadi yang kita mengaji sekarang ni, kita maksudnya kita lepas yang keempat tu lah. Maksudnya peringkat tarjih. Sama juga dengan fiqah melalui fatrah-fatrah yang sekali kita hanya mengaji yang telah ditarjihkan. Okey. Jadi peringkat yang sampai Madrasah Baghdadiyah pecahnya, ada ulama-ulama di Mesir, Syam dan Al-Andalus. Ulama-ulama ni ta'assub dia kepada satu madrasah telah berkurang. Sebab apa? Ketika tu Basriyin dengan Kufiyin kedua-duanya berhimpun di Baghdad. Jadi ta'assub tu berkurangan. Jadi mereka mula mengkaji siapa yang betul dalam setiap masalah. Contoh kalau masalah tu Basri betul, dia akan ikut Basrah. Kalau dalam masalah tu Kufah yang betul, dia akan ikut Kufah. Tapi selepas ditapis, selepas ditarjih, majoriti masalah-masalahnya menang dekat siapa? Basrah. Jadi apa yang kita mengaji ni kebiasaannya adalah berdasarkan Madrasah Al-Basriyin, bukan Al-Kufiyin. Boleh? Sebab apa? Madrasah Al-Basriyin ni, dia punya usul dia,
Ini sebagai tambahan. Macam mana dia yang paling rajih? Sebab apa? Dia mengkaji, melihat kepada semua nas-nas Al-Quran, melihat kepada semua syi'ir-syi'ir Arab, digabungkan. Contohnya, dia nak bincang pasal fa'il. Dia kaji semua ke semua syi'ir Arab yang wujud, ke semua ayat dalam Al-Quran. Selepas dikumpul semua, baru dia letakkan kaedah. Contohnya, Al-fa'il macam ni. Fa'il mesti duduk selepas fi'il. Fa'il tak boleh duduk sebelum fi'il. Macam tu lah contohnya. Maksudnya, selepas dia lihat dalam Al-Quran, selepas tengok syi'ir, fa'il ni mesti selepas fi'il. Tak ada pun fa'il sebelum fi'il. Contohnya begitu. Lalu diletakkan fa'il ni mesti berada selepas fi'il. Okay. Jadi sebab tatabbu' dia tu, jadi kebiasaannya pendapat dia yang tepat berbanding kufah. Adapun kufah, semata-mata dengan dia jumpa satu syi'ir, satu syi'ir yang berlawanan. Contohnya dia jumpa satu syi'ir yang mana fa'il boleh duduk sebelum fi'il, lalu dia jadikan kaedah. Maksudnya dia kata fa'il boleh duduk sebelum fi'il. Jadi disebabkan itulah ada kekurangan kufah yang menyebabkan pendapat-pendapat dia lemah, walaupun di sana ada pendapat-pendapat dia yang kuat. Okey, itu sedikit tentang sejarah. Okey, jadi nak matlamatnya tadi, nak cerita nahwu dengan sharaf pada peringkat permulaannya belum diasingkan, kemudian diasingkan pada di tangan Imam Al-Mazini dengan kitab At-Tashrif. Boleh? Okey, maudhu' kita bincang tadi, maudhu' topik dia adalah kalimat-kalimat Arab, tapi kalimat-kalimat tu ketika berada di dalam jumlah. Al-thamarah, apa dia faedah kita mengaji ilmu nahwu? Wa thamaratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi. Yang pertama, nak jaga lidah kita daripada tersalah dalam bertutur. Okay, matlamat yang utama lebih daripada itu adalah wa fahmul Qur'anil Karim, memahami Quran, wal hadisin nabawi fahman sahihan. Alladaini huma aslu syari'ati al-islamiyah wa alaihima madaruha. Jadi matlamat utamanya adalah memahami Quran dan hadis. Okey, yang seterusnya, 1 2 3 4, yang keempat. Apakah nisbah dia berbanding ilmu-ilmu yang lain? Maksudnya dia tu nak masuk dalam bahagian apa? Minal ulumi al-arabiyah. Maksudnya ilmu nahwu ni termasuk dalam ilmu Arab, bukan masuk dalam ulum syar'iyah. Maksud apa? Al-ulumi al-arabiyah ni di antara ilmu wasail, bukan ilmu maqasid. Macam bukan termasuk dalam tafsir, fiqah yang merupakan matlamat utama. Jadi kita mengaji nahwu ni hanyalah untuk wasilah kita nak sampai kepada ilmu-ilmu yang maqasid yang utama. Jadi dia sebut al-ulumul arabiyah, jadi terus kita siap. Dia ilmu alat. Dia bukan ilmu yang kita nak ngaji untuk tuju khas kepada dia, bukan. Sebab dia kata fahamul Quran, maksud fahamul Quran tu tafsir lah, wal hadis, ya, hadis. Okey, sekarang ni itu nisbah dia. Seterusnya wadi'uhu, siapakah yang menyusun? Bila dia maksud menyusun, maksudnya sebelum tu tidak berhajat. Sebab apa? Zaman Nabi, zaman sahabat, tidak perlu lagi benda ni sebab tidak berlaku pun kesalahan. Ada yang sampai mubalaghah, dia katanya lidah orang Arab sebelum tu tak mampu nak cakap salah. Dia tak mampu nak, contohnya tak mampu pun nak nasabkan fa'il, tak mampu pun nak rafa'kan maf'ulun bih. Tak berlaku. Maksudnya dia tak pernah dengar. Contoh kita tak pernah dengar, tapi tak pernah dengar benda tu, jadi lidah tak boleh nak tutup pun benda tu. Ada yang mubalaghah sampai kata tak boleh, tak boleh nak nak ni. Adalah kisah yang sampai sebenarnya boleh, cuma rasanya lidah dah terbiasa dengan betul, jadi tak akan berlaku kesalahan. Peletak yang menyusunnya adalah wal mashhur anna awwala wadi'in li ilmin nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali bi amri amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Inilah pendapat yang paling rajih, pendapat tahqiq yang menggabungkan di antara dua pendapat. Ada pendapat yang semata-mata mengatakan sidang Ali, ada pendapat yang kata semata-mata Abul Aswad. Pendapat ni menggabungkan. Dia kata apa? Yang menyusunnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, tetapi dengan perintah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maksudnya dia gabungkan kedua-dua pendapat. Ada pendapat yang keempat, kelima, tapi yang lemah lah. Dia kata contohnya Abdul Rahman Ibn Hurmus, ada yang kata Nasr Ibn Asim. Nama-nama ni adalah anak murid kepada Abul Aswad Ad-Du'ali dalam tabaqah yang pertama. Jadi pendapat ni memang lemah lah. Yang paling rajih sekali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali bi amri amirin mu'minin Ali bin Abi Talib. Okay, hukum mempelajari nahwu wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Bila bunyi fardu kifayah, saya suka kan. Senyata, tak apalah. Tak payah ngaji sangat. Tak habis lagi. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardu ainin alaihi. Hukum asalnya fardu kifayah. Dia kata, memang fardu kifayah. Maksudnya, seorang ngaji lepas yang lain. Tetapi, terkadang-kadang hanya memang
tak ada harapan lain, contoh pada tempat tu tak ada harapan lain kecuali dia. Contohlah kampung tu yang pergi Azhar dia seorang, maksudnya yang mengaji agama dia seorang, ketika tu jadilah ilmu tersebut nisbah kepada dia fardu ain, sebab hanya dia seorang je untuk melepaskan ke semua ahli qariyah dia. Maksudnya itulah hukum asalnya fardu kifayah, tetapi ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin, tengok-tengok pada satu tempat tu tak ada orang yang mengaji agama kecuali dia, ketika tu jadilah fardu ain kepada orang tersebut. Okay, itu dari segi hukum dia. Tadi Ana sebut ada empat perkara yang tak didatangkan kan. Okay, contohnya yang tak datang masail, masalah-masalah yang biasalah. Contoh kita kata al-fa'il marfu', al-hal mansub, itu di antara masalah-masalah yang timbul dalam nahwu. Okay, yang ketujuh tadi masalah. Okay, yang kelapan al-ismu, contohnya nama ilmu nahwi lah. Ilmu nahwi ada yang pada peringkat permulaannya nama dia ilmu al-arabiyah, kemudian dinamakan sebagai ilmu nahwi. Pada peringkat penulisan Abul Aswad tu, namanya masih ilmu al-arabiyah. Ketika anak murid yang selepas itu pun masih dinamakan ilmu tu ilmu al-arabiyah. Siapa yang mula dinamakan ilmu nahwu tak tahu secara pasti. Tapi macam mana dia tukar nama tersebut menjadi ilmu nahwu? Dia ambil daripada kalam Sayyidina Ali ketika mana Abul Aswad Ad-Du'ali membentangkan contoh pertama penulisan dia. Ketika Sayyidina Ali suruh Abul Aswad, tulislah apa yang patut. Dia pun tulis. Dia tulis tentang isim terbahagi kepada zahir dan dhamir, dan ada bukan zahir dan dhamir, maksudkan isim mubham, dan itulah contohnya. Ditambah bakkan awak akhawatuha inna. Last sekali bila Sayyidina Ali tengok, dia kata apa? Ma ahsana hadan nahwa alladhi qad nahawta. Ma ahsan, lebih kurang macam itulah ayat dia. Ma ahsana hadan nahwa alladhi qad nahawta. Tapi ada perkataan nahwa. Ma ahsana hadan nahwa alladhi qad nahawta. Ada yang kata unhu hadhan nahwa, ada yang kata Sayyidina Ali cakap macam tu, unhu hadhan nahwa, buat macam ni, buat seperti mana yang telah kau buat ni. Ada yang kata Sayyidina Ali puji, dia kata ma ahsana hadhan nahwa alladhi qad nahawta, cantik, betapa cantiknya contoh yang kamu datangkan ni. Jadi yang sedatang selepas tu diambilkan kalimat tersebut, dijadikan nama khas bagi ilmu ni dan dinamakan sebagai ilmu nahwu. Okay, itu dari segi nama lah, sebab dia tak datang kat sini. Jadi nama tu dari antara mabadi asyarah. Jadi nama untuk ilmu ni adalah ilmu nahwi. Ada nama lain tak ada? Namanya aja ilmu nahwi dan ilmu al-arabiyah. Kita dah sebut masail, kita dah sebut nama. Lepas kita dah apa? Al-fadlu. Al-fadlu tu biasalah keistimewaan dia, sama dengan samarah. Yang terakhir dah ada al-istimdad. Al-istimdad ni sumber. Maksudnya sumber. Macam mana ulama-ulama yang pertama menyusun ilmu nahwu meletakkan hukum-hukum masalah-masalah nahwu ni berdasarkan apa? Berdasarkan tiga perkara, tiga sandaran utama, dua secara ittifak, satu ada khilaf. Yang pertama, tiga atau empat, yang pertama yang sumber paling kuat sekali Al-Quran lah. Al-Quranul Karim, maksudnya dia kaji Al-Quran secara keseluruhan. Contoh dalam bab fa'il, tengok fa'il dalam Al-Quran macam mana bentuknya, maf'ulun bih dalam Al-Quran macam mana bentuknya, macam mana amalan inna dalam Al-Quran, macam mana amalan lakinna dalam Al-Quran dan seterusnya. Lalu ditatabukkan apa yang ada dalam Al-Quran, diletakkan kaedah. Itu yang pertama, Al-Quranul Karim. Okay, yang kedua, hadis. Hadis berlaku khilaf. Dalam Al-Quranul Karim tak berlaku khilaf. Secara ittifak mengatakan Al-Quran menjadi hujah dalam meletakkan ilmu nahwu. Dan kita boleh berhujah dengan kita kata Al-Quran sebut macam ni. Al-Quran jadikan sebab memang hujah yang utama. Sebab apa? Al-Quran telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sampailah ke hari kiamat, macam mana sekali percubaan, Al-Quran ini tak akan berjaya diubah. Oleh kerana dengan janji Allah Ta'ala tadi, Al-Quran tak boleh diubah, tak boleh dibaca dengan, maksudnya dengan mana? Maksudnya dalam dewan contohnya tak ingat, ingat-ingat maksud tulis ikut ayat. Tak ada. Al-Quran mesti dihafal secara lafaznya. Maksudnya tidak ada berlaku perubahan dalam Al-Quran. Dengan sebab itulah dia merupakan sandaran utama dalam perletakan ilmu nahwu. Ha, jadi sebab janji Allah Ta'ala selamatnya Al-Quran daripada perubahan, dia adalah istimdad yang utama. Hadis berlaku khilaf sebab apa? Sebab dalam bab hadis harus meriwayatkan hadis dengan maksud. Bila berlakunya harus, hukum harus meriwayat hadis dengan maksud, takut berlaku di sana ada mudah-mudah. Bila kata au kama qal, biasa kan hadis kita boleh sebut au kama qal, au kama qal. Jadi bila sebab hadis ni boleh diriwayatkan dengan maksud, jadi ada khilaf di antara ulama, adakah hadis boleh dijadikan hujah untuk peletakan? Maksudnya kita nak kata masalah sekian-sekian ni berhujahkan hadis ni, berhujahkan hadis ni. Ada khilaf, ada ulama yang tolak terus hadis tak boleh sebab
hadis boleh riwayat dengan maksud. Ada ulama kata boleh sebab hadis Allah, Allah Taala pun jaga hadis seperti mana jaga Al-Quran. Yang paling rajihnya dia kata apa? Pada hadis-hadis tertentu sahaja, yang seperti contoh hadis yang menceritakan tentang wirid-wirid, hadis yang menceritakan tentang doa-doa, yang mana lafaz-lafaz hadis tersebut tidak akan berlaku perubahan. Ha, contohnya biasanya doa, wirid dan sebagainya. Okay, tapi itulah maksudnya yang bab hadis ni ada khilaf, Al-Quran tak ada khilaf. Okay, yang kedua, syair. Syair Arab. Okay, kalau tengok dalam mana-mana kitab Torah, biasanya syair ni yang nombor satu. Sebab syair ni ada sebelum turun Quran lagi. Okay, jadi syair pun adalah merupakan hujah dalam perletakan nahwu. Okay, tapi semua syair ke tak? Syair yang diterima hanya adalah sehingga satu tahap dipanggil syair ni, ada sampai syair yang boleh, ada satu peringkat je, satu syair ni boleh dibuat hujah. Akhir kurun yang kedua diakhiri dengan syair penyair yang dinamakan sebagai Ibrahim Ibn Harmah. Bermula ya penyair yang dinamakan sebagai Bashar Ibn Bur. Maksudnya akhir kurun yang kedua ke atas tu syair ketika tu tak dikira. Maksudnya penyair mana yang boleh dijadikan hujah dalam dia punya ayat di dalam untuk meletakkan nahwu? Penyair jahili. Kalau yang mengaji adab lah, panggil syuara ul jahili. Syuara al jahili, syair dia memang confirm boleh dijadikan hujah. Sebab itu sebelum lagi datang Nabi. Kemudian syuara ilmu khadram. Syuara ilmu khadram ni, kalau yang dalam ngaji adab, siapa ilmu khadram? Ilmu khadram ni penyair yang sempat zaman jahili dan sempat zaman sempat jumpa Nabi. Maksudnya dia gabung di antara jahili dengan Islam. Dia panggil syuara ilmu khadram. Jadi syuara ul jahiliyah menjadi hujah syairnya. Syuara ul mukhadram menjadi hujah syairnya. Kemudian yang ketiga, syuara fi asri sadril Islam. Penyair-penyair ketika zaman Nabi dan sahabat, pada permulaannya lah sampai di akhir kurun. Selepas tu, maksudnya kurun yang ketiga ke atas, syair-syair selepas tu tak lagi diambil, tak boleh lagi diambil hujah. Sebab apa? Sebab dah berlaku ketika tu Arab bercampur dengan Ajam dan macam-macam takut masuk kalimat-kalimat Faransiah dan sebagainya. Syair-syair ketika tu belum, tak lagi dijadikan hujah. Boleh eh? Itu istimdad dia. Okey, habis setakat tu tentang mabadi asyarah untuk ilmu nahwu. Boleh ada atau untuk mabadi? Boleh eh? 10 tu. Okay. Perkara yang kedua, sebab kita tak masuk tajuk. Perkara yang kedua, habis 10 perkara yang perlu kita tahu sebelum kita masuk ilmu nahwu. Perkara yang kedua yang perlu kita dapat gambaran adalah perbahasan ilmu yang kita nak masuk. Jadi perbahasan, apakah perbahasan yang nak dibincangkan dalam ilmu nahwu? Okey. Pakai whiteboard kan? Okay, untuk gambaran am, tasawur am sebelum kita masuk pada ilmu nahwu. Ini dah bukan perbahasan al-ajrum. Macam mana cakap dalam akidah sebelum ini sering hadir. Gambaran am ilmu tersebut, itu baru kita pindah gambaran am untuk kitab yang kita nak baca. Pertama sekali kita ambil tasawur am perbahasan ilmu nahwu dari segi keseluruhan. Tak mengira apa-apa kitab. Kebanyakan kitab. Bukan semua kitab, tapi kebanyakan. Okay, ilmu nahwu. Dia pecah pada dua bahagian. Yang pertama kita namakan sebagai ilmu qaddimat. Pada ilmu qaddimat, maksudnya pintu-pintu utama untuk kita sampai kepada perkara yang kedua dinamakan sebagai ilmu mawdu'at. Topik-topik perbincangan utama yang enggak di sebelum masuk pada al-mawdu'an ni, perlu lalu al-muqaddimat, pintu-pintu ni. Okay, al-muqaddimat, kita terima sebagai muqaddimah atau pintu-pintu, ada tiga perkara. Yang pertama, al-kalam, wa ma
apakah dia kalam dan macam mana nak kita nak bina satu kalam. Satu kalam paling kurang terbina daripada apa? Okay. Sebab apa? Kita bincang tadi mautu' ilmu nahwu adalah al-kalimatu al-arabiyyah, maksudnya perkataan-perkataan bahasa Arab dalam jumlah yang difahami. Jadi, perkara pertama yang perlu kita faham sebelum masuk ubat, apa dia kalam dalam bahasa Arab? Sebab ilmu nahwu hanya membincangkan kalimat ketika kalimat tersebut berada di dalam kalam. Jadi, dia bincang dulu apa dia kalam. Jadi, kalam ini merupakan al-muqaddimah yang pertama. Al-muqaddimatul ula. Selepas habis perbincangan kalam, dia akan bincang kalimah ada tiga, isim, fi'il dan haraf. Lepas itu dia akan beritahu apa dia alamat isim, apa dia alamat fi'il dan apa dia alamat haraf. Semuanya kita akan jumpa dalam mukadimah yang pertama. Dia akan berpindah pada mukadimah yang kedua. Dinama sebagai al-i'rabu wal-bina. Apakah dia i'rab dan apakah dia bina? Maksudnya al-i'rab tu berubah, al-bina tu kekal dalam satu tempat. Maksudnya selepas dihabis pintu pertama dibincang al-kalam ni ada tiga, ada isim, ada fi'il dan ada haraf. Dia bincang apa dia ta'arif setiap satu dan dia kenalkan isim ni apa alamat dia, fi'il ni apa alamat dia dan haraf apa alamat dia. Dia berpindah kepada i'rab dan bina sebab apa? Okay, isim, fi'il dan haraf kita akan bincang nanti kita lagi. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Haraf kesemuanya mabni. Jadi sesuailah selepas habis bincang tentang isim, fi'il dan haraf, dia berpindah kepada bab mu'rab dan bab mabni. Dan akan bincangkan itu selepas kita masukkan kita. Itu mukadimah yang kedua. Dan dalam bab ni lah kita akan jumpa apa dia alamat-alamat i'rab dan sebagainya lah. Jadi di antara ini di antara mukadimah yang paling penting lah. Sebab alamat i'rab, ada alamat usul, ada alamat furu' dan sebagainya. Okay. Mukadimah yang tak arti dan mukadimah as-salisah. An-nakirah wal-ma'rifah. An-nakiratu wal-ma'rifatu. Apakah dia nakirah dan apakah dia ma'rifah? Dan ma'rifah tu ada berapa jenis? Anda sebut tadi, ini gambaran am bagi ilmu nahwu. Jadi kalau antum masuk dalam kebanyakan kitab, biasanya kalau kitab tu di peringkat mutawassitin dan peringkat muntahin, antum akan jumpa mukadimah ni bersusun secara, contohnya Ibnu Aqil, contohnya Alfiyah. Dia akan jumpa Alfiyah daripada awal Al-Kalam. Habis di Al-Kalam, dia akan masuk Babul I'rab wal-Bina. Lepas tu, antum akan jumpa An-Nakiratu wal-Ma'rifah. Mengikut susunan dalam Alfiyah, kalam, selepas kalam dia akan pindah i'rab bina, nakirah ma'rifah, baru dia akan berpindah kepada mauduan. Sebab tuan cakap, ini gambaran am. Jadi berlaku dalam alfiyah, berlaku dalam qatrun nada, berlaku dalam syuzur zahab. Tetapi dalam kitab yang di tangan kita, kitab yang dinamakan sebagai al-muqaddimah al-ajurumiyah, Ibnu Ajurum terlalu meraihkan peringkat mubtadi. Dia cuba ketepikan perkara-perkara yang sepatutnya tak tahu dulu pun tak apalah, dia kata insyaAllah itu. Jadi mukadimah yang pertama atau makan jumpa al-kalamu huwa lafzun murakkabun mufridu bi wadi wa aqsamu musalahatun sampailah wal harfu ma la yasbuhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Semoga senang akan jumpa al-mukadimah yang pertama. Kemudian akan pindah babu al-i'rab. Al-i'rabu huwa taghyir. Maksudnya dalam mukadimah al-ajurumiyah, mukadimah yang kedua dia hanya syarahkan al-i'rab sahaja, dia tak syarahkan apakah dia al-bina. Dia terus kata babu al-i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimah ikhtilaf sampailah habis, dan dia tak cerita apa dia maksud bina. Tapi maksud bina tu kita akan dapati dalam syarah Tuhfah Saniyah yang didatangkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Muhyiddin. Tapi dalam matan tak ada disebut al-bina uluzum mu'akhir kalimah fi halatan wahidah, tak ada. Jadi dalam mukadimah al-ajurumiyah antum akan jumpa al-kalam, akan jumpa al-i'rab, terus dia akan berpindah kepada topik utama. Dia tinggalkan mukadimah yang ketiga sebagai mukadimah nakirah dan ma'rifah. Sebab apa? Ma'rifah ni dia ada lima, ada enam, ada banyak. Masuk domir, bila masuk domir, domir ada mutasil, ada mufasil. Al kuda ada al lil jinsi, ada al lil ahdi. Isim mausul, ada isim syarat. Takut-takutlah bila bincang mukadimah ni jadi lambat. Jadi dia tinggalkan peringkat mukadimah ni tak ada. Mukadimah yang ketiga ni aku tak akan jumpa susunan dia selepas babul i'rab. Selepas mukadimah saniyah terus dimasuk pada topik.
bukan maksud dia tinggalkan terus, tapi dia letakkan mukadimah ketika dalam satu bab yang khas kita akan sebutkan. Okey, jadi perbahasan yang dinamakan sebagai mukadimah ada tiga lah. Perbahasan kalam, perbahasan apakah dia i'rab dan bina serta alamat-alamatnya, perbahasan nakirah dan ma'rifah. Kemudian barulah dia berpindah kepada al-maudhu'. Okey, ni maudhu'at. Maudhu'at dia pecah kepada empat. Al-marfu'at, al-mansubat, al-majhurat ataupun al-makhfudat, dan terakhir al-majzumat. Ini perbahasan yang akan didetail panjangkan dalam ilmu nahwu pada pembelajaran kita adalah empat perbahasan. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang sentiasa dalam keadaan rafa'. Perkara-perkara. Anda terjemah dengan perkara-perkara. Bila anda sebut perkara-perkara, maksudnya merangkumi isim dan fi'il. Apakah isim-isim yang marfu' dan apakah fi'il-fi'il yang duduk dalam keadaan marfu'? Begitu juga yang seterusnya, al-mansubat. Apakah isim-isim yang kita akan i'rab dia? Mansub. Dan apakah fi'il yang kita akan i'rab dia? Mansub. Maksudnya al-marfu'. Bila di sini contoh dia kata fa'il. Jadi fa'il kita i'rab macam mana? Marfu'. Naim fa'il. Jadi naim fa'il marfu'. Khabar. Khabar marfu'. Mubtada marfu'. Maksudnya apa yang akan di situ? I'rab ni. Jadi kedudukan kita dalam i'rab nanti selepas kita sebut wazifah tersebut, kita akan sebut hukumnya. Jadi, kalau dalam ni ada, contohnya ada tujuh. Dalam ni ada tujuh isim, ada satu fa'il. Jadi isim-isim yang selepas kita belajar tu kena terus set lah. Maksudnya fa'il, bila jumpa dia fa'il, jangan sebut mansub, jangan sebut majrur atau majrur. Sebab fa'il mesti marfu'. Okay. Jadi di sini al-marfu'at yang ada tujuh isim, ada satu fa'il. Maksudnya ada tujuh isim yang duduk dalam keadaan marfu' dan ada satu fa'il yang akan duduk dalam keadaan marfu'. Lalu dia pindah kepada al-mansubat. Ada 15 isim yang duduk dalam keadaan mansub, ada satu fi'il yang duduk dalam keadaan mansub. Akan berpindah, berpindah kepada majrur. Ada tak fi'il yang majrur? Ada tak fi'il yang di bawah? Ada ke tak? Tak ada kan? Jadi bila sebut majrur terus isim. Ada tiga isim yang majrur. Yang terakhir al-majzum. Ada tak isim yang majzum? Maksudnya bagi mati isim. Tak ada. Jazam ni khas bagi fi'il, majrur khas bagi isim. Marfu' dan mansub dia berkongsi antara isim dan fi'il. Jadi majzum ni cuma ada satu fi'il sahaja yang majzum. Okey. Bila anda sebut istilah al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat, al-majzumat, maksudnya dia adalah perkara-perkara yang berubah, perkara-perkara yang mu'rab. Dan inilah perbahasan-perbahasan yang akan dibincangkan. Ini secara am dari segi perbahasan kita, ilmu nahwu secara umum tanpa melihat kitab. Jadi kebanyakannya ada kitab macam ni lah. Contohnya kitab Syuzurul Zahab sebiji macam ni susunan dia. Kitab Syuzurul Zahab akan jumpa Al-Kalam, jumpa Arab, jumpa Nakirah. Akan jumpa marfu'at dan bincang tujuh isim satu fi'il. Dalam mansubat bincang isim, bincang fi'il. Masuk majruat, akhir sekali bincang majzum. Okey. Itu dari segi keseluruhan kitab lah. Tengok Qatrun ada, ada Syuzurul Zahab, kita ada Alfiyah. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada tasawur am kitab yang ada pada tangan kita. Okey, dalam kitab yang ada pada tangan kita, adakah mengikut susunan ni? Hampir sama, cuma ada sedikit perubahan. Okey, tadi anda cakap, dalam Al-Ajurumiyah, kita ada Al-Kalam wa ma yata'allafu minhu, betul? Lepas tu dia berpindah kepada Babul I'rab tanpa dinyatakan apakah dia Al-Bina. Sebab dia rasa tak perlu bincang pun lagi Al-Bina. Dan Al-Bina pun benda yang dekat satu keadaan. Tak ada alamat pun. Simple. Jadi mungkin dia kata tinggalkan kemudian. Dan dia tangguhkan mukadimah yang ketiga dalam satu perbahasan yang berada dalam Al-Marfu'. Dalam bab apa? Agak-agak. Nakirah ma'rifah tu diletakkan di bawah satu bab yang merupakan topik yang mana topik itu amat berhajat kepada nakirah dan ma'rifah. Kuat sikit siapa yang tahu? Ha? Ada dah sebut dengar tu? Kuat sikit tu lah na'at. Na'at ataupun sifat. Sebab na'at manuk ni ada syarat dia. Kena sama-sama ma'rifah, kena sama-sama nakirah. Jadi dia letakkan bab nakirah dan ma'rifah di bawah bab na'at. Okay. Kemudian selepas habis dalam
maka mukadimah ajrumiyah selepas Habibah i'rab, sebab dia kata dibincang alamat i'rab, bincang alamat yang asli dan alamat furu'. Jelas tadi sebelum dia masuk al-marfu'at. Okey, macam sesenah kita dalam riwayat mutawassit dia, dia habiskan satu-satu ni, dia habiskan kalam, dia habiskan i'rab, dia habiskan bina, itu syuzurul zahab, bincang satu-satu al-bina ni. Itu habiskan nakirah, habiskan makrifah. Terus dia akan masuk babul marfu'at. Baru masuk babul marfu'at. Tapi al-ajrum ya, Ibn al-ajrum. Selepas babul i'rab, di antara nak sampai mukaddimah dalam wudu' ni, dia ada satu bab dinamakan babul af'al. Selepas habis dia babul i'rab, dia ada babul af'al, al-af'alu thalathah, madhih wa mudhari'un wa amrun. Fi'il ada tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amr. Jadi apa yang berlaku apabila dia letakkan bab fi'il di antara celah mukaddimah dengan wudu'? Bila dia letakkan babul af'al di antara kedua-duanya, seolah-olah babul af'al tu masuk dalam topik lah. Seolah-olah macam mana perbahasan dia? Seolah-olah tasawur am bagi nukat ini, tasawur am bagi ilmu nahu secara keseluruhan. Jadi macam mana tasawur am untuk kitab? Seolah-olah maudhu' ini dipecah pada dua. Maudhu' ini dipecahkan babul af'al dan babul asma. Dipecahkan al-maudhu' ini pada dua, bukan macam ni, bukan empat, dipecah terlebih dahulu. Al-maudhu' ini dalam mengikut ajrumiyah dipecah ini. Babul af'al dah habis fi'il masuk babul asma. Dan bawah asma ni boleh pecahkan al-marfu'at, al-mansubat dan seterusnya. Boleh? Maksudnya dia cerita dulu babul af'al. Af'al ada tiga. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi ni mabni. Maksudnya dia cerita fi'il amar. Fi'il amar tu mabni. Lepas tu dia cerita fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu boleh berubah-ubah. Jadi kata fi'il mudhari' tu kadang-kadang marfu', kadang-kadang mansub, kadang-kadang majzum. Jadi dia dah cerita kan kat ni. Dia dah cerita ni, dia dah cerita ni, dia dah cerita yang ni. Faham? Benda-benda ni kalau dalam kitab lain dia akan gabungkan dalam marfu'at. Tapi dalam ajrumiyah dia dah ceritakan satu fi'il yang marfu', fi'il apa yang maksud, fi'il yang maksud dalam babul af'al. Dia dah selesaikan dalam babul af'al tu bawah tajuk fi'il mudhari'. Dia dah cerita wal nawasimu asyara wal jawazimu samaniyata asyara. Jadi selepas disebut wal jawazimu samaniyata asyara, benda-benda yang menjazamkan fi'il mudhari' tu ada 18. Disebut babu al-marfu'ati al-asma. Jadi bilang tu jumpa dalam al-jurniah istilah marfu'at, yang dimasukkan adalah isim-isim yang marfu'. Dia disebut babul mansubat, jadi mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Babul majurat, maksudnya isim-isim yang majur. Oleh kerana itulah kitab al-jurniah ataupun mukadimah al-jurniah ditutup dengan bab al-majurat yang terakhir babul makfudat. Dan makfudat dan al-majurat itu sama lah. Kalau anda buka last kali, bab last kali adalah bab al-makfudat, maksudnya isim-isim yang berbaris di bawah. Saya kata maudhu' last kali majzum. Kenapa tak ada majzum? Majzum ni cuma satu fi'il. Fi'il tadi dah dibahaskan dalam babul af'al. Tapi kalau ikut kitab-kitab lain macam ni lah, dia akan duduk last kali al-majzum. Kalau syuzurul zahab dia akan duduk last kali al-majzum. Tapi dalam ajrumiyah, oleh kerana dia dah datangkan satu bab yang dinamakan sebagai babul af'al, yang mana bawah tu ada fi'il mudhari', dan dia ceritakan fi'il mudhari' ni boleh marfu', boleh mansub dan boleh majzum. Bila masuk dia babul asma', takkan jumpa lah bahagian yang keempat yang dinamakan sebagai al-majzum, sebab mana ada isim yang majzum. Jadi akhir jurumiyah kita akan jumpa bab al-makhfudat. Di sini al-makhfudat yang dimasukkannya adalah makhfudatu al-isma. Ini adalah gambaran untuk umum untuk perbahasan ilmu nahwu. Kadang-kadang ada yang pecah taksim yang ketiga dinamakan sebagai al-mutammimat, maksudnya perkara-perkara tambahan. Tak masuk dalam mukadimah, tak masuk dalam mudhari', tapi dia perkara-perkara tambahan. Jadi contohnya perkara-perkara yang beramal amalan fi'il, yang bab hamzah wasal dan sebagainya lah. Contohnya dalam keturunan dan tuan pergi jumpa belakang sekali tu ada bab-bab selepas mudhari', selepas habis semua bincang mudhari', dia bincang bab adat, dia bincang bab hamzah wasal, dia bincang bab cara penulisan sikit. Itu kita panggil penyempurnaan lah. Tapi topik-topik tu adalah seperti yang anda gambarkan. Boleh? Ada soalan sekali tu? Boleh? Boleh? Senyap je? Boleh? Tak boleh 20 ke? 20? Tadi tak boleh. Cuba ni? Boleh padam?
Kemudian yang tadi anda cakap, okay, gambaran ni gambaran am untuk kesemua kebiasaan karangan. Tapi kalau jurumiyah tu macam anda cakap tadi lah, sebab dia asing dengan fi'il dengan isim, jadi akhir kitab akan jumpa mahfud, akan jumpa mazum. Sebab mazum pun ada dalam babu. Kalau boleh kita masuk. Boleh? Padam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif huwa Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Daud as-Sanhaji al-ma'ruf bi al-jumum al-maulid fi sanah 670 wal-mutawaffa fi sanah 23 min al-hijrah an-nabawiyyah rahimahullah. Qala al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bi wad'i. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bi wad'i. Sekarang ni tadi kita bincang gambaran A. Pembahasan yang munahu, kita ada mukadimah dan kita ada al-mawdu'an. Mukadimah tu ada tiga. Jadi yang pertama kita bincang sekarang adalah malam ni al-mukadimah tu pula. Mukadimah yang pertama dinamakan sebagai al-kalam ma yata'allafu min. Apakah dia kalam yang diiktibar dalam pembahasan nahwu? Dan macam mana nak terbina satu kalam? Okay, jadi mulai dengan al-kalam huwa lafzul murakkabun mufidu bil wad. Apakah sebab ni kita ada bincang dalam takrif, kita ada bincang dalam maudhu. Ilmu nahwu hanya akan diperbahaskan kalau kalimat tersebut berada di dalam kalam. Apakah dia kalam? Jadi itu perlu kita lebih ambil tahu terlebih dahulu. Okay, al-kalam kita lebih dahulu bila sebut perbincangan takrif, kita ada dua lah, dari lubatan dan istilahan. Okay, sebelum kalimat kalam yang kita nak bincangkan dalam ilmu nahwu, apakah kalam pada bahasa? Kalam pada bahasa semata-mata ibaratun amma tahsulu bihi faidah. Kalam kalau dari segi bahasa, apa-apa perkara yang mana dengan perkara tersebut boleh terhasilnya satu pemahaman. Tak kiralah perkara tersebut ada suara, tak kiralah perkara tersebut dengan penulisan ataupun percakapan ataupun dengan isyarat. Maksudnya kalam dari segi bahasa boleh dikatakan, kalau kita nak gunakan al-kalam dengan maksud bahasa, apa-apa sahaja perkara yang memberi maksud. Tak kiralah perkara yang memberi maksud tadi penulisan ataupun percakapan ataupun isyarat. Maksudnya kalau kita giling kepala, orang faham maksudnya tak. Ketika itu dinamakan kalam. Lampu isyarat merah maksudnya berhenti, dinamakan kalam. Apa sahaja perkara yang memberi maksud, ketika itu dia dinamakan kalam dari segi bahasa. Boleh? Itu perbahasan bahasa, bukan kita nak. Tapi nak kata kadang-kadang antum akan jumpa perkataan kalam yang dimaksudkannya adalah kalam yang bukan yang kita nak bincangkan dalam ilmu nahwu, tapi kalam yang memberi maksud, tak kira ada isyarat ataupun penulisan. Okey, tetapi kalam yang diambil kira untuk menjadi topik perbincangan dalam ilmu nahwu adalah perkara yang menggabungkan empat syarat. Yang pertama dinamakan lafaz. Tak cukup dengan lafaz, lafaz tersebut mesti murakkab. Tak cukup dengan murakkab, kalimat tersebut mesti mufid yang terakhir sekali bil wadi. Okey. Bilakah satu kalam tu dinamakan kalam dan boleh dibincangkan, diirobkan dan sebagainya lah. Yang pertama, mestilah dia tu lafaz. Apa dia lafaz? Lafaz tak ada dia, asaw tu ada dalam kitab Al-Mustamil ada Ba'di Al-Huruf Al-Hijaiyah. Maksudnya syarat yang pertama
masih umum. Apa dia? Kalam adalah satu suara, daripada satu lafaz. Apa dia lafaz? Lafaz ni semata-mata suara, yang mana suara tadi kita boleh eja dengan huruf hijaiyah. Tak kira lah apa-apa sekali pun. Contohnya kita kata Daisun terbalikkan kalimat Zaid Muhammadun, betul-betul madrasah pun kita terangkan, kita terbalikkan kalimat. Asalkan selagi kalimat tadi boleh dieja, kita namakan sebagai lafaz. Sebab lafaz ni tak sama dengan kita sebut kalimah. Kalau kita sebut kalimah, kalimah ni adalah perkataan yang difahami. Tapi kalau kita sebut lafaz, lafaz lah ni, lafaz lah. Kadang-kadang ada lafaz yang difahami, ada lafaz yang tak difahami. Maksudnya ada lafaz yang ada maksud, ada lafaz yang tak. Sebab lafaz ni kita bahagi pada dua, ada lafzul muhmal, ada lafzul mustakmal. Maksudnya syarat yang pertama, kalam tu mesti adalah lafaz. Apa dia lafaz? Lafaz ni adalah suara, yang mana suara tadi kalau kita eja, dia akan dibina daripada beberapa huruf hijaiyah. Ini syarat yang paling mudah lah, pertama. Tak mau ada dengan syarat tu, lafaz tersebut mesti murakab. Apa dia murakab ni? Ma tarakaba minatnaini fa'atta. Alhamdulillah sebab benda ni simple. Lafaz tersebut semata-mata lafaz, tak? Tak boleh. Lafaz ni am tau. Lafaz ni satu pun kita panggil lafaz, dua pun kita panggil lafaz, sepuluh pun kita tak panggil lafaz. Tapi lafaz yang hendak kita nampakkan kalam, mestilah lafaz tadi tersusun daripada dua ataupun lebih. Kita susun daripada dua ataupun lebih. Sama ada dua secara zahir ataupun secara sembunyi. Kadang-kadang ada satu hakikatnya di luar. Contohnya kalau dekat ada orang tanya kita, mani lagi sahabat, siapa yang musafir? Jawab Muhammadun. Katanya Muhammadun. Ketika tu asalnya Muhammadun sahabat. Kadang-kadang dua kalimat tu ada secara jelas, kadang-kadang secara ada berlaku hazaf. Tak pun. Asalkan kalimat tu terdiri daripada dua ataupun lebih, itu yang merupakan syarat yang kedua. Boleh. Yang pertama mesti lafaz. Yang kedua, lafaz tersebut mesti disusun paling kurang daripada dua ataupun lebih. Madai tak semata-mata tersusun, tak. Mestilah kalimat yang tersusun tadi memberi faham. Afada maknan yahsunu sukutu al-mutakallim. Mestilah kalimat ataupun lafaz yang bersusun daripada dua ataupun lebih, hatta kalau 10 sekalipun, kalau 20 sekalipun, kalau tak memberi maksud, tak boleh dijadikan, tak dinamakan sebagai kalam. Mestilah kalimat yang tersusun daripada dua ataupun lebih tadi memberi satu maksud, yang mana tidak perlu lagi mutakallim jadi bercakap. Kalaulah kalimat tu tak difahami, jadi mukhatab tu kata ni, apa yang kuasa ni? Jadi dia akan tambah, tak. Mestilah kalimat tu maksudnya sempurna sampai mutakallim tadi tidak perlu menambah apa-apa. Ketika tu baru kalimat tadi difahami oleh mukhatab. Jadi mestilah lafaz, lafaz tadi mesti tersusun daripada dua ataupun lebih. Kalaulah dua ataupun lebih, ada syarat yang ketiga, mestilah kalimat tadi difahami. Contohlah tersusun daripada 10, tapi dia start dengan in. Contohlah in ja'al ustazu wadan, macamlah tertambah 10 perkataan sekalipun, tapi tak datangkan jawab dia ketika tu, dia tidak ada syarat yang ketiga dinamakan sebagai al-mufid, jadi dia tak sah dinamakan sebagai al-kalam. Boleh? Jadi ini biasa dengar. Yang terakhir bil wad'i. Apa dia bil wad'i? Maksudnya kalimah tu maudhu'ah di lughatil arabiyyah. Mestilah ayat tadi, ayat tu bagi yang pertama ayat, dan ayat tu tersusun pada dua ataupun lebih dan difahami. Kalau cukup tiga tu, tengoklah last sekali, mestilah ayat yang difahami tersebut dalam bahasa Arab, dan kalimat-kalimat tersebut diguna pakai dalam bahasa Arab. Dia nak keluarkan apa? Dia nak keluarkan bahasa-bahasa lain lah, Semayu, Bahasa Inggeris dan sebagainya. Maksudnya ilmu nahwu, topik perbincangannya adalah kalam. Apa dia ke kalam? Kalam tu adalah lafaz yang tersusun, yang mana tersusun tadi mesti difahami, dan kalimat-kalimat tersebut mesti di dalam bahasa Arab. Boleh? Simple je kan? Okay. كي قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع
Okay, li lafzil kalami maknayan. Lafaz kalam ada dua maksud. Ahaduhuma lughawiyun wa thani nahwiyun. Okay, yang pertama maksud am. Bila sebut lughawi maksudnya maksud yang umum sebelum diletakkan nama khas. Wa thani nahwiyun maksudnya lafaz yang khas selepas dijadikan istilah dalam ilmu nahwu. Okay, ammal kalamul lughawi. Bila sebut kalam dari segi bahasa tanpa melihat dia disandarkan pada mana-mana ilmu. Fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Amma tahsulu bisababihi faidah. Apa-apa perkara yang mana dengan perkara tersebut boleh menyebabkan satu kefahaman. Sawa'un akana lafzun. Tak kira lah benda yang memberi faham tadi lafaz. Am lam yakun ataupun bukan lafaz. Kal khati seperti contohnya tulisan wal kitabah wal isyarah ataupun tanda isyarat. Okay, jadi itu maksud am dia. Okay, wa ammal kalamun nahwi. Adapun kalam dari segi nahu. Fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umur. Mesti ada empat perkara. Yang pertama, al-awwalu an yakuna lafzan. Mesti lafzi. Wa thani an yakuna murakkaban. Bila sebut lafzan, dia keluarkan apa? Dia keluarkan kitabah. Dia keluarkan isyarah. Dia keluarkan khat. Okay, yang kedua, an yakuna murakkaban. Wa thalith an yakuna mufidan. Wa rabi'u an yakuna mawdu'an bilwad'il arabi. Okay, dia datangkan satu persatu. Kita laju-laju ya. Wa makna kaunihi lafzan. Apa dia maksud lafzi? An yakuna sawtan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Okey. Dia mestilah lafaz yang mana lafaz tadi kita boleh eja dengan sebahagian huruf hijai. Yang mana huruf hijai itu apa? Huruf yang dimulai dengan alif yang diakhiri dengan ya. Wa misaluhu Ahmad wa yaktub wa Sa'id. Fa inna kulla wahidatin min hadhihi al kalimat, ketiga-tiga lafaz tadi al-thalas, inda nutqi biha, ketika kita tuturkan Ahmad, ketutukan yaktub, kita tutukan Sa'id, takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahruf hijaiyah. Okey, semuanya boleh kita eja dengan huruf hijai. Fal isyaratu masalan la tusamma kalaman 'inda nahwiyyin. Dengan syarat pertama ni, jadi mana-mana isyarat, angguk, geleng, tunjuk dengan tangan tidak dinamakan sebagai kalam di sisi nahwu, tapi dinamakan kalam di sisi lughawiyyin. Li'adami kauniha sautan. Kenapa ulama nahwu tak namakan kalam isyarat sebagai kalam? Sebab dia bukan suara. Isyarat tersebut tidak boleh dieja dengan mana-mana huruf. Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf wa in kanat tusamma 'indal lughawiyyin kalaman. Sekalipun isyarat tadi di sisi ulama lughah dinamakan sebagai kalam. Sebab apa? Sebab ulama lughah hanya mensyaratkan faham li husulil fa'idati biha, sebab isyarat tadi memberi faham. Boleh? Wa makna kauniha murakkaban. Syarat yang kedua pula, apa yang dimaksudkan dengan murakkab? An yakuna muallafan min kalimataini au akthar. Mesti tersusun daripada dua ataupun lebih. Contohnya Muhammadun musafirun. Tengok contoh dia. Al-ilmu nafi'un. Bagi contoh ilmu memberi manfaat. Yablughu al-mujtahidu al-majda. Orang yang bersungguh akan mencapai kemuliaan. Walikulli mujtahidin nasib. Setiap orang yang bersungguh akan dapat bahagian dia. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ilmu adalah sebaik-baik perkara yang dicari. Okay, fakullu ibaratin. Contoh-contoh dia semua memberi maksud yang nasihat. Okay, fakullu ibaratin min hadihil ibarat tusamma kalaman. Semua tu kita sah namakan sebagai kalam. Sebab apa? Wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw akthar. Semuanya dua ataupun lebih. Ada dua, itu tiga, empat, sampai lima lah. Muhammadun musafir dua, al-ilmu nafi' dua, yablughul mujtahid al-majda tiga, likulli mujtahidin nasib. Ada apa? Likulli mujtahidin nasib. Ada berapa kalimat dalam likulli mujtahidin nasibun? Empat ke tiga? Empat. Lam tu satu, kulli tu satu. Jadi likulli mujtahidin nasibun. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Berapa kalimat? Al-ilmu khairu ma tas'a ila satu. Hadhamir tu pun satu. Ilaihi tu dua lah. Okay. Fakullu ibaratin min hadihi al-ibarat tusamma kalaman. Wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw akthar. Falkalimatul wahidah la tusamma kalaman inda nuhah illa idhan dhamma ghairuha ilaiha. Satu kalimat yang sebiji, kalimat mufrad,
ketika dia mufrad tidak dinamakan kalam di sisi ulama nahwu kecuali kalau kita gabungkan kalimat lain bersamanya. Sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, tak kiralah gabungan tersebut secara hakiki, kal amsilati sabiqah, seperti contoh-contoh tadilah, al-ilmu nafi' yablughul mujtahid, itu semua panggil murakkab secara hakiki. Am taqdiran, ataupun gabungan tadi berlaku secara takdir, secara tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan takdir? Kama idza qala laka qa'il man akhu, contoh orang tanya kita siapa saudara kamu, lalu dia jawab Muhammadun. Muhammadun dari segi zahirnya satu perkataan, tapi hakikatnya ayat dia Muhammadun akhi, ataupun akhi Muhammadun, ada kalimat yang dibuang. Jadi fahazihil kalimah, kalimat Muhammad ketika tu tu'tabaru kalaman, walaupun dia satu kalimat kita panggil dia kalam. Sebab apa? Li'anna taqdir Muhammadun akhi, fahiyya fit taqdir ibaratun mu'allafatun min salasi kalimat. Bukan setakat dua, tiga kalimat. Tiga ke dua? Muhammadun akhi, tiga, sebab Muhammad satu, akh satu, ya mutakallim tu satu. Jadi tiga kalimat Muhammadun akhi. Wa makna kaunihi mufidan, syarat yang ketiga mesti mufid. An yahsuna sukutul mutakallimi alaih bihaisu la yabqa sami'u muntaziran li syai'in akhar. Mestilah ayat tadi menyebabkan mutakallim tadi boleh senyap, tak perlu tambah apa-apa dah. Sebab apa? Bihaisu la yabqa as-sami'u, sampailah pendengar, orang yang mendengar tadi tidak menunggu sesuatu yang lain, sebab kalimat tadi telah difahami. Kalaulah contoh dia kata falau qulta idza hadaral ustazu, tiga kalimat idza hadaral ustazu, maksudnya apabila ustaz datang. Jadi ayat tersebut la yusamma dhalika kalaman, kita tak namakan sebagai kalam. Walau annahu lafzun murakkabun min salasi kalimat, sekalipun idza hadaral ustaz tu terdiri daripada tiga kalimat. Sebab apa? Li annal mukhataba yantaziru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustaz. Sebab apa? Orang yang mendengar masih tertunggu-tunggu apa yang kena mengena dengan ayat tersebut. Okay. Fa'iza qulta iza hadaral ustazu ansata at-talamiz, kalau dikata iza hadaral ustaz, apabila ustaz datang, ansata at-talamiz, murid-murid semua senyap, sara kalaman, barulah kalimat tadi dinamakan sebagai kalam lihusuli al-fa'idah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang terakhir, wa makna kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi an takuna al alfadhu al musta'malatu fil kalami min al alfadhi allati wada'atha al arabu lid dalalati ala ma'nan min al ma'ani. Mestilah lafaz-lafaz yang dibina dalam ayat tadi adalah lafaz-lafaz yang telah diletakkan maksud tertentu, maksudnya diguna pakai dalam bahasa Arab yang mana menunjukkan di atas satu makna daripada makna-makna yang tertentu. Contohnya masalan hadara, contohnya hadara tu adalah kalimatun wada'ahal arabu li makna, kalimat hadara tu adalah satu kalimat yang telah diletakkan dalam bahasa Arab menunjukkan kepada satu makna. Apa dia makna dia? Wa huwa husulul hudur fi zamanil madi, berlakunya hadir pada zaman yang telah lepas. Bila sebut hadara, hadara ni fi'il. Bila sebut fi'il, kita mesti terjemahkan dengan dua perkara. Mesti dalam fi'il tersebut ada perbuatan dan mesti ada zaman. Jadi kalau kita sebut contohnya daraba pukul, salah. Kita kata hadara datang, salah. Salah. Sebab apa? Setiap fi'il mesti ada masa dan perbuatan. Sebenarnya lebih tepat ada pelaku pun dalam tu. Contoh sebenarnya hadara telah datang dia. Dalam tu ada perbuatan, dalam tu ada fa'il, dalam tu ada masa. Jadi kalau peringkat pertama kita bila hafal mufradat, kita sebut zahaba pergi, kita kata ja'a datang, salah lah. Sebab apa? Fi'il dia paling kurang dia mesti mengandungi perbuatan plus masa. Sama ada masa tu telah lepas ataupun sedang ataupun akan datang. Boleh? Okay, dia kata hadara tu satu kalimat yang menunjukkan maksud tiba pada zaman yang telah lepas. Wa kalimatu Muhammad, kalimah Muhammad, qad wada'aha al-arabu li ma'na. Okay, Muhammad ni nama, tapi bila maksud mana? Nama wa huwa zatus syakhsi al-musamma bihadzal ismi. Apa dia maksud Muhammad? Individu tertentu yang dinamakan dengan nama tersebut. Jadi tak perlu ada masa sebab isim. Fa idza qulta hadara Muhammadun, bila gabungkan perkataan hadara dengan Muhammad, takunu qad istamalta kalimataini kullim minhuma. Kullim minhuma tu, kullum minhuma mimma wada'ahu al-arab. Setiap daripada satu muhadara dengan Muhammad tu, kedua-duanya kalimat yang diguna pakai. Bi khilafi ma idza takallamta bi kaliman bi kalamin mimma wada'ahu al-ajmu.
Bersalahan pula kalau kita bina ayat daripada mana-mana bahasa lain ajam selain daripada bahasa Arab. Kalfursi contohnya bahasa Kalfursi wal Turki wal Barbar wal Firinj fa innahu la yusamma fi urfi ulama al arabiyyah kalama. Maksudnya selain bahasa Arab walau panjang mana walaupun diberi faham macam mana sekalipun tetap tidak dibincangkan dalam perbahasan nahu, tidak dinamakan kalam di sisi nuhah. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman, sekalipun ahli dalam bahasa-bahasa tertentu, maksudnya bahasa Malaysia, orang Malaysia kata kalam lah, kalau bahasa Inggeris, orang Inggeris kata kalam, sekalipun macam tu tapi nuhah tak panggil dia sebagai kalam dan tak dibincangkanlah, kita tak i'rab, tak perlu i'rab pun kalimat tu. Amsilatun lil kalamil mustawfa asyurut, contoh-contoh kalam yang cukup syarat, keempat-empat syarat tadi lah, lafzul murakkab al mufid bil wad'i. Al-jawu sahwun, al-bustanu musmir, al-hilalu sati', as-sama'u safiyah, yudi'ul qamaru laylan. Yanjahu al-mujtahid, orang yang bersungguh akan berjaya. La yuflihul kasul, orang yang malas tak akan berjaya. La ilaha illallah Muhammadun safwatul mursalin, Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Itu contoh-contoh kalam. Amsilah lilafzil mufrad, contoh bagi lafaz mufrad, Muhammadun, Ali, Ibrahim, Qama, Min. Dia bagi contoh isim, dia bagi contoh fi'il, dia bagi contoh haraf. Amsilah lil murakkab ghairil mufid, contoh bagi benda yang tersusun daripada dua ataupun lebih tapi tak bagi maksud sempurna. Contohnya Madinatul Iskandariyah. Ayat belum habis. Maksudnya bandar Iskandariyah, apa dia? Tak habis. Abdullah Hadramaun. Law ansafan nas, kalaulah manusia tu adil, berhenti setakat tu. Idza ja'a asyita, apabila datang musim sejuk. Tak ada jawapan eh. Mahma akhfa al-murai, berhenti setakat tu juga tak ada maksud. In tala'atis syams, kalaulah matahari terbit, berhenti setakat tu juga tak dinamakan sebagai kalam. Jadi yang terakhir tu contoh-contoh benda yang walaupun tersusun daripada dua kalimat tapi tak dinamakan kalam dengan sebab tidak memberi faham. Boleh? Okey, itu sedikit tentang al-kalam. Okay, masuk yang seterusnya. Qala wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Okey, sebelum disebut apa yang dinamakan sebagai kalam, kalam ni mesti cukup empat syarat tadi, mesti lafaz, mesti murakkab, mesti mufid dan mesti dalam bahasa Arab. Okay, kemudian dia kata wa aqsamuhu, zahirnya wa aqsamuhu, aqsam tu balik kepada kalam, bahagian-bahagian kalam. Sebenarnya tak, sebenarnya dia nak taksimkan kalimah, dia nak taksimkan kalimah tu ada berapa. Sebab kalam tu, kalam ni adalah ayat, kalam tu adalah ayat yang sempurna yang difahami. Jadi aqsamul kalam tu bukan isim fi'il dan haraf. Isim fi'il dan haraf tu adalah aqsam al-kalimah. Jadi walaupun zahirnya dhamir kembali pada kalam, tapi yang dimasukkan adalah jenis bahagian-bahagian kalimah, yang mana dengan kalimah-kalimah tadi terbinanya kalam. Kalau kita nak bincang kalam, mungkin kita boleh cakap jumlah ismiah, jumlah fi'liyah ataupun sebagainya. Tapi bila kita nak taksimkan isim, fi'il, huruf, sebenarnya dia adalah aqsam al-kalimah. Maksudnya kalimah, kalimah yang sebiji tu pecah bertiga. Kadang-kadang kalimah tu isim, kadang-kadang kalimah tu fi'il, kadang-kadang kalimah tu haram. Tapi kalau kita kata aqsamul kalam, jenis ayat, kita boleh nak pecahkan jenis ayat tu isim tak? Tapi kita kata ayat yang dimulaikan dengan isim, boleh kita kata itu ayat yang dimulai dengan fi'il. Jadi aqsamuhu tu walaupun dhamir itu balik kepada kalam, yang dimaksudkan adalah juzuk-juzuk kalam tersebut. Kalimah-kalimah yang terbina daripada kalam tu pecah kepada tiga. Maksudnya hatta mana-mana bahasa sekalipun, bukan bahasa Arab sekalipun, kalau buatlah karangan tu berjuta-juta muka surat sekalipun, kita tak boleh nak tambah bahagian yang keempat. Mesti sama ada itu isim. Apa dia isim? Isim ni kata nama, kata nama. Ataupun fi'il, kata perbuatan. Ataupun haraf, maksudnya haraf ni adalah kalimat yang menyambungkan di antara isim dengan fi'il ataupun isim dengan isim. Tak akan wujud yang keempat walaupun dalam bahasa apa sekalipun, walaupun dia buat, sebenarnya boleh kita patah balikkan kepada tiga ni. Begitu juga dalam bahasa Arab, walaupun ada khilaf dalam bahasa Arab sendiri pun ada khilaf, ada yang tambah kata isim fi'il, ada yang kata khalifah dan sebagainya, tapi khilaf tadi sampai seolah-olah tak wujud. Sebab apa? Memang mudai dengan taksim tiga ni. Maksudnya istiqra' last sekali, kalimah ni memang balik kepada tiga. Kalau isim fi'il pun last sekali boleh balik pada isim contohnya.
apa-apa sekalipun last sekali balik kepada tiga bahagian. Okey, cuma yang pertama dinamakan sebagai isim, yang kedua fi'il, yang terakhir harfun, bukan haraf semata-mata haraf tapi harfun ja'a li makna. Tak boleh tinggal ja'a li makna. Sebab apa? Nak keluarkan haraf hija'i. Huruf hija'iyah mata alif, ba, ta, si, seterusnya itu tak termasuk dalam aksam kalimah sebab dia tak memberi apa-apa maksud sekalipun. Haraf yang masuk dalam aksam kalimah ni adalah haraf yang mempunyai maksud. Sekalipun sebenarnya maksud tu bukan untuk diri dia. Maksud tu untuk perkataan sebelumnya ataupun selepasnya, contoh min, ila sebagainya. Tapi haraf yang merupakan aksam kalimah ni adalah haraf yang datang maksud, bukan haraf hija'iyah. Haraf hija'iyah dia still huruf, bukan masuk dalam aksam kalimah. Sebab dia adalah huruf, kalimah ni perkataan. Kalau huruf hija'i dia adalah haraf, bukan bukannya kalimah. Okay, syarah sikit. Wa aqulu al-alfazu allati kana al-arabu yasta'miluha fi kalamihim wa nuqilat ilayna anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu iha ila ahlina wa asdiqaina la yakhlu. Itu semua ayat panjang. Dia kata lafaz-lafaz yang digunakan pakai dalam Arab, yang kita guna cakap, yang kita tulis, yang kita bagi hantar surat sebagainya, semuanya tak dapat lari daripada an yakuna wahidan min salasati asya, sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Okey, kita berhenti setakat ni, habiskan ni je. Tarikh apa yang pertama? Ammal ismu, isim pada bahasa. Dia Tariq Syekh Muhyiddin bila dalam takrif dia tak datangkan istilah, dia datangkan bahasa, dia datangkan istilah. Tapi ingat, bahasa tu bukan matlamat. Bahasa tu cuma nak kata perkataan tersebut sebelum dijadikan istilah khas, apa maksud dia. Okay. Pada segi bahasa, al-ismu, al-ismu tu madalla ala musamman, apa sahaja yang menunjukkan di atas satu perkara tertentu. Wa fi istilahin nahwi, yang kita naknya dalam ilmu nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarim bizaman. Kenapalah takrif yang simple-simple macam ni? Maksudnya isim ni adalah satu kalimat, dallat ala ma'nan, mestilah kalimat tersebut menunjukkan di atas satu makna, yang mana maksud makna tersebut fi nafsiha, berbalik kepada diri kalimat itu sendiri. Walam taqtarim bizaman, dan tidak ada hubung kait dengan apa-apa masa sekalipun. Contohnya nahwu Muhammad. Kita kata Muhammad, apa dia Muhammad? Muhammad ni seorang individu yang bernama Muhammad. Ada kita tanya Muhammad, bila Muhammad? Kita tak tanya bila Muhammad sebab dia adalah individu. Maksudnya dalam maksud Muhammad tu cuma ada maksud zat sahaja, tak ada apa-apa yang kena-mengena dengan masa. Wa aliyun wa rajulun wa jamalun wa nahrun wa tuffahah wa laimunah wa asa. Fakullu wahidin min hadhihi al-alfaz yadullu ala ma'nan wa laysa zamanu dakhilan fi ma'na fayakunu isman. Okay, yang kedua, wa ammal fi'lu, apa dia fi'il? Fi'il pada bahasa, fahuwa fil lughati al-hadasu, adalah perbuatan. Wa fi istilahin nahwiyin, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi ahadil azminati thalatha. Okay, nak bezakan fi'il dengan isim. Apa dia fi'il? Fi'il juga adalah satu kalimat, yang mana kalimat tersebut juga mengandungi maksud yang balik kepada diri perkataan tersebut, plus iqtaranat bi ahadil azminati salasah, mesti mengandungi satu masa daripada tiga masa yang akan disebut. Maksudnya kalau kita nak terjemah mana-mana fi'il, tak kira lah madi ataupun mudhari' ataupun amar, mesti ada maksud perbuatan beserta masa. Allati hiyal madi wal halu wal mustaqbal, tak kira lah masa telah lepas ataupun sedang ataupun akan datang. Okay, contohnya nahwu kataba, contohnya kataba. Apa dia kataba? Fa'innahu kalimatun dallatun ala ma'nan. Kataba tu satu kalimah yang menunjukkan satu maksud. Apa dia maksudnya? Al-kitabah, maksudnya perbuatan menulis tersebut. Okay, wahadhal makna, dia bukan semata-mata perbuatan, makna tersebut muqtarinun bizamanil madi, bersangkut dengan masa yang telah lepas. Maksudnya kataba ni apa maksud dia? Telah tulis. Maksudnya kalau kita nak terjemah kataba secara tepat, bukan menulis, telah tulis. Wa nahwu yaktubu, kalau yaktubu pula, fa innahu dalun ala ma'nan, ada maksud. Apa maksud dia? Al-kitabatu aidan, maksud dia menulis, tapi hadzal ma'na muqtarinun bizamanil hadir, maksudnya sedang menulis. Wa nahwu uktub, contoh uktub, dia bagi satu-satu contohlah, contoh fi'il madhi, contoh fi'il mudhari', contoh fi'il amar. Uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarinun bizamanil mustaqbal alladhi ba'da zamanit takallum. Uktub pun mengandungi maksud menulis, dan maksud tersebut berlaku pada zaman yang akan datang selepas berlakunya tuntutan tadi. Tulislah
Jadi bila kata tulislah, lepas tu orang tu akan menulis. Jadi perbuatan tu berlaku selepas percakapan. Okey, wa mislu hadhihi al-alfaz, contoh-contoh yang lain, nasara yansuru wansur, wa fahima wa yafhamu wafham, wa alima wa ya'lamu wa'lam, wa jalasa wa yajlisu wajlis, wa daraba wa yadribu wadrib. Okey, lepas tu dia taksimkan fi'il. Fi'il sebab dia kata fi'il ni mengandungi maksud perbuatan berserta masa. Jadi masa tu ada tiga, jadi ditaksimkan. Apa dia maksud madhi? Fi'il madhi ni, walaupun fi'il ni akan ada bab khas, tapi ini semata-mata takrif. Fi'il madhi ni ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil ladhi qabla zamanit takallum. Takrif-takrif ni semua apa? Okey, fi'il madhi ni apa? Fi'il yang menunjukkan di atas perbuatan, yang mana perbuatan tadi berlaku pada zaman sebelum bercakap. Qabla zamanit takallum. Maksudnya sebelum berlaku pertuturan tadi, fi'il tadi telah pun berlaku. Contohnya kataba. Bila sebut kataba, maksudnya perbuatan menulis tu telah berlaku sebelum bertutur. Kataba maksudnya dia telah tulis. Wa fahima, dia telah faham. Wa kharaja, dia telah keluar. Wa sami'a, dia telah dengar. Wa absara, dia telah memperlihatkan. Wa istaghfara, dia telah meminta. Wa syaraka, dia telah berkongsi. Maksudnya telah. Maksudnya kita terjemah dengan telah. Wal mudhari' pula ma dalla ala hadasin, fi'il yang menunjukkan di atas satu perbuatan. Yaqa'u fi zamanit takallum, sama ada kemungkinan fi'il tu berlaku ketika dia bertutur. Contoh kata, aku sedang makan, aku sedang bercakap. Au ba'dahu, ataupun selepas. Maksudnya fi'il mudhari' ni ada dua maksud, melihat kesesuaian ayat. Kadang-kadang bukan kesesuaian, ada sin ataupun saufa, jelas-jelas dia maksud dia akan datang. Tapi kalau tanpa sin dan saufa, tengok kesesuaian ayat. Boleh terjemah sedang, boleh terjemah akan. Jadi yaktubu boleh jadi maksud dia sedang menulis, boleh jadi akan menulis. Yafhamu macam tu, yakhruju, yasma'u, yansuru, yatakallamu, yastaghfiru, wa yashtariku. Okay, fi'il yang terakhir, al-amru ma dalla ala hadasin yutlabu usuluhu ba'da zaman itakallum. Fi'il amar ni berbentuk tuntutan, jadi dia apa? Dia adalah fi'il yang menunjukkan di atas satu perbuatan yang dituntut berlaku perbuatan tersebut selepas dituturkan. So, selepas dia kata, uktub, tulislah. Jadi perbuatan tulis tadi dituntut berlaku selepas perintah. Wafham, wakhruj, wasma', wansur, watakallam, wastaghfir, washtari. Macam mana nak bina fi'il madhi, macam mana nak bina fi'il mudhari', fi'il amar tu bukan perbahasan nahu, itu perbahasan sorof. Mana-mana perkara yang berbentuk mufrad-mufrad tu kita akan bincangkan dalam sorof lah. Macam mana kejap fi'il mudhari' tu bagi depan, kat depan, kadang bagi dhamma, kadang bagi atas, kat depan tu bukan pembincangan di sini. Okey, yang terakhir, ammal harfu, apa di huruf. Okey, tadi dia kata isim ma, kalimatun dalat ala ma'nan, ada maksud. Fi'il pun kalimatun dalat ala ma'nan. Huruf ni ramai salah faham. Dia faham bila huruf ni tak ada maksud. Tak, huruf yang tak ada maksud bukan dalam aksam kalimah. Huruf yang tak ada maksud ni huruf hijaiyah. Dia tak masuk pun dalam aksam kalimah sebab dia adalah haraf. Haraf yang masuk dalam aksam kalimah adalah haraf yang memberi maksud. Tapi maksud tersebut bukan untuk diri dia, tapi untuk kalimat yang lain. Jadi al-harfu pada bahasa at-taraf, maksudnya penjuru. Maksudnya kita boleh kata jalastu harfal bait, maksudnya aku duduk penjuru rumah. Itu dari segi bahasa. Okay, dari segi istilah, kalimatun dalat ala maknan, bukan kalimatun lam tadullu ala makna. Bukanlah huruf ni tak menunjuk maksud, salah. Huruf menunjuk maksud tapi fi ghairiha. Dalam isim tadi fi nafsiha, dalam fi'il pun fi nafsiha, tapi dalam haraf dia kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Semata-mata dia min, dia tak ada maksud nak tunjuk untuk diri dia, tapi dia maksud di antara isim dengan isim, di antara fi'il dengan isim, semata-mata untuk sempurnakan maksud perkataan yang lain. Kalau tak ada maksud, dia tak masuk dalam taksam, dalam aksam ni sekaligus. Dia mesti ada maksud, cuma maksud itu tak menunjukkan kepada diri dia. Fa inna hadhihi al-lafza kalimatun dallat ala ma'nan. Lafaz min tu, contoh lahu min, dia adalah lafaz yang menunjukkan di atas maksud. Apa maksud dia? Al-ibtida', ada maksud bermula. Jadi katanya safartu min al-qahirah, maksudnya bermula. Wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tadumma ila hadhihi al-kalimati ghayraha. Semata-mata min, kita tak akan tulis min semata-mata. Walaupun min tu maksudnya daripada, tapi kalimat dan maksud daripada tu tidak memberi apa-apa maksud melainkan setelah kita gabungkan kalimat tu dengan kalimat yang lain. Contoh kita kata zahabtu minal baiti masalan. Okey, lalu dia bagi contoh. Contoh bagi isim, kitabun, qalamun, dawatun, kurrasah, jaridah, qalil, salih, imran, waraqah dan seterusnya.
Contoh fi'il safara yusafiru safir qala yaqulu qul amina ya'manu iman radiya yarda irda sadaqa yasduqu usduq dan seterusnya. Contoh bagi huruf yang mengandungi maksud min ila an ala illa lakin inna an dan seterusnya dia nak keluarkan huruf-huruf hijaiyah. Okey, mungkin minggu ni setakat tu, maksudnya kita dah bincang mabadi asyarah, kita dah dapat gambaran am dan kita dah bincang separuh daripada mukadimah pertama. Maksudnya mukadimah pertama tak berjaya habis kan lah. Pada 11:30 kan. Kena habis kan? Tak apalah kan. Takut ada yang lelap macam tu. Okey, jadi kita akan sambung dekat alamat isim. Tapi insya-Allah lepas-lepas ni kita cuba segerakan lah. Maksudnya kita dahulukan dekat whiteboard, kita baca apa-apa yang penting. Jadi kita berhenti setakat alamat isim. Alamat isim tu masih dalam mukadimah yang pertama lah. Sebab dia sambungan bagi al-kalam wa ma yata'allafu min. Ada soalan sekat tu? Yang nahu ni kemungkinan dia bukan semata untuk Ramadan. Dia akan berterusan lah. Mungkin jadi daurah sepanjang, maksudnya berterusan atau keselepas puasa dan seterusnya lah, sampai habis. Dan kemungkinan akan disambung dengan surah. Dengan Ish macam mana ni? Baru separuh mukadimah tak habis, macam mana nak habis dengan Ramadan? Memang tak habis lah. Tapi nak habis pun boleh je. Tapi macam tak ada faedah pula kan. Jadi kita buat slow-slow lah. Okay, ada soalan? Ya. Yeah. Mm-hmm. Dalam kitab lah. Ya, memang kena takdir. Sebab bila benda tu dalam penulisan, maksudnya dia memang dah kalam. Walaupun nampak satu kalimat, maksudnya ada perkataan yang dibuang lah. Ya, betul lah. Memang macam tu. Mengikut ayat, mengikut kesesuaian sebelumnya. Tak perlu tengok ayat sebelum dia je. Tak ada soalan eh? Tutup setakat tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwartal ardha bi nuri syamsi. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina ya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.